Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana Ibu Bapak dan saudari saudara saya terkasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, berkah dalam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. I love you, I love you. Sebelum kita ke topik, kita kibarkan sang saka merah putih. Silakan, operator. thank you Oke okay, Ibu Bapak, Saudari-saudara saya yang saya cintai, yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita, Kristus Yesus yang Maha Suci. Damai kasih channel di Official Corpus Christi Tim sore hari ini dengan judul Benarkah Gereja Katolik Mengedepankan Tradisi Saja? Oke, okay. sebelum kita buka ruang diskusi dan kita berikan paparan atau presentasi saya akan membacakan sedikit pembukaannya, meskipun di deskripsi sudah ada, nanti Bapak-Ibu bisa melihat di kolom deskripsi. Di situ sudah ada literasinya dari katekismus, dari uh, katolitas, juga ada semuanya. Oke, saya baca sedikit ya. Allah mengendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius bab 2 ayat 4. Artinya supaya semua orang mengenal Yesus Kristus. Karena itu Kristus harus ditawarkan kepada semua bangsa dan manusia. Dan wahyu mesti sampai ke batas-batas dunia dalam kebaikannya Allah telah menetapkan bahwa apa yang diwahyukannya demi keselamatan semua bangsa harus tetap utuh untuk selamanya dan diteruskan kepada segala keturunan. Maka Kristus Tuhan yang menjadi kepunahan seluruh wahyu Allah, maka Kristus Tuhan yang menjadi kepenuhan seluruh wahyu Allah yang maha tinggi, bisa dilihat 2 Korintus bab 1 ayat 30, bab 3 ayat 16, bab 4 ayat 6, memerintahkan kepada para rasul Supaya Injil yang dahulu telah dijanjikan melalui para nabi dan dipenuhi olehnya serta dimaklumkannya sendiri, mereka wartakan kepada semua orang sebagai sumber segala kebenaran yang menyelamatkan, serta sumber ajaran kesusilaan, dan dengan demikian dibagi-bagikan karunia-karunia ilahi kepada mereka sesuai dengan kehendak Allah. Terjadilah pengalian Injil atas dua cara. Secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan meneruskan entah apa yang mereka terima dari mulut, pergaulan dan karya Kristus sendiri, entah apa yang atas dengan kuasa roh kudus telah mereka pelajari. Secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli yang atas ilham roh kudus itu juga telah membukakan amanat keselamatan. Itu bisa dilihat di katekismus gereja katolik ya Ibu Bapak. Penurusan yang hidup ini yang berlangsung dengan bantuan roh kudus dinamakan tradisi. Nah itu Ibu Bapak, dinamakan tradisi. Yang walaupun berbeda dengan kitab suci, namun ingat ya, namun sangat erat Berhubungan dengannya, demikianlah gereja dalam ajaran hidup serta ibadahnya melestarikan serta meneruskan kepada semua keturunan dirinya seluruhnya, iman seutuhnya, ungkapan-ungkapan para bapak suci memberi kesaksian akan kehadiran tradisi itu yang menghidupkan dan kekayaannya meresapi serta kehidupan gereja yang beriman dan berdoa. Tradisi yang kita bicarakan di sini berasal, ya, tradisi yang kita bicarakan di sini itu berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus, dan yang mereka dengar dari Roh Kudus. Jadi, Katolik tidak pernah keluar Alkitab, ya. Generasi Kristen yang pertama ini belum mempunyai perjanjian baru yang tertulis dan perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup itu. Tradisi-tradisi teologis, disipliner, liturgis atau religius yang dalam gelindingan waktu terjadi di gereja-gereja setempat bersifat lain. Maka merupakan ungkapan-ungkapan tradisi besar yang disesuaikan dengan tempat dan zaman yang berbeda-beda dalam terang tradisi utama dan di bawah bimbingan wewenangan mengajar gereja, tradisi-tradisi konkret itu dapat dipertahankan, diubah, atau juga dihapus. Tradisi suci dan kitab suci merupakan satu perbendaraan keramat sabda Allah yang dipercayakan kepada gereja. Di dalamnya gereja yang berziarah memandang Tuhan sumber segala kekayaan seperti dalam sebuah cermin itu sedikit saya kupas membacakan dari deskripsi cukup banyak nanti ibu bapak bisa dilihatlah di deskripsi kami kasih channel ibu bapak di sini tim itu mengangkat dengan judul seperti ini karena ada beberapa Kristen non Katolik yang membuat suatu statement ya kalau Katolik dihajar sana sini itu udah biasa ya sejak zaman dulu tapi Katolik tetap tenang tuh dan tidak terpecah-pecah e, Membuat suatu statement itu Bahwa katolik itu Hanya mengedepankan tradisi Tidak memakai kitab suci Ibu bapak dan rekan-rekan semua Yang kucintai Kristen non-katolik e, Di sini Katolik itu ada tiga Melalui tradisi Magisterium Dan Alkitab Jadi kita merujuknya pada di situ Berkaitan tradisi dan miskistirium itulah yang menjaga adanya suatu tatanan tradisi-tradisi suci. Tradisi suci itu merupakan, meliputi apa sih? Sakramen. Di Katolik ada tujuh sakramen. Ayo, nah, masih ingatkah tujuh sakramen? Kalau orang Katolik nggak tahu tujuh sakramen, aduh parah itu nanti. Sakramen itu yang menguatkan kita. Tradisi suci lainnya berupa suatu tata cara-tata cara ibadahnya, liturginya. Itulah kekuatan yang ada di Katolik. Dan sekali lagi Katolik juga sangat menjaga ini oleh karena itu yang diberikan amanat agung yang sebenarnya adalah Petrus untuk menjaga satu tubuh. Oke, ini sudah ada tim masuk di sini. Ada Bapak Sutawijoyo, ada Bapak Ivan dan ada Bapak RT. Ini tim Damai Kasih Channel semuanya. Nanti setelah pemaparan dari rekan-rekan tim, Ibu Bapak semuanya nanti saya bagikan link stream boleh bertanya kok. Ada keganjalan-keganjalan kita tanggapi, kita akan menjelaskan. Oke, tidak lama-lama saya akan berikan waktu untuk Bapak Sutawijoyo. Shalom berkah dalam Sugeng sonten Pak Sutawijoyo sebagai pembina Sup tim. Silakan. Sugeng dalu, berkah dalam. Jadi Siap. di sini saya akan menyampaikan tradisi suci yaitu mengenai masgestorium, tradisi suci dan kitab suci. Jadi kita sebagai hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan yang waktunya berbahagialah hamba yang didapatin tuan melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang aku berkata kepadamu sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya saat dilihat di Injil Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 47. Aku tahu bahwa sesudah pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-muridnya dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Dari ayat-ayat tersebut di atas kita dapat menghasilkannya. Ayat yang diambil dari kisus, Kisah Para Rasul 15 12 adalah tepat karena itulah yang terjadi pada waktu ada ketidaksetujuan atau untuk menetapkan doktrin maka mereka datang kepada para rasul dan penatua-penatua di Yerusalem dan yang terjadi di sana adalah Petrus yang merupakan paus pertama lihat Matius 16 ayat 18 memberikan sesuatu pandangan yang diterima oleh para rasul dan para penatua. Lihat kisah para rasul 15, 7 sampai 11. Dan inilah yang terjadi di dalam gereja katolik, di mana melalui konsili-konsili, gereja katolik mengambil keputusan yang diterangi oleh roh kudus, sehingga gereja dapat melindungi ajaran Kristus dari penyimpangan-penyimpangan. Rasul Yakobus adalah uskup pertama Yerusalem yang dalam kondisi sekarang adalah para uskup yang membawai keuskupan. Inilah suatu bukti bahwa konsili pertama menjadi alat untuk menghindari perpecahan antara jemaat Kristen perdana dari kaum Yahudi dan non-Yahudi, pada saat mereka mendasarkan pengajaran pada Konsili yang berpegang pada pengajaran Kristus, maka perpecahan dapat dihindari, dan inilah yang diajarkan oleh Gereja Katolik, sehingga Gereja Katolik tetap satu: Kudus Katolik dan Apostolik. Empat tanda Gereja Katolik inilah yang membuktikan bahwa gereja Katolik didirikan oleh Kristus sendiri. Ayat dari Matius 24 pasal 24 ayat 45 sampai 47. Saya tidak terlalu mengerti maksud mengapa teman-teman mengutip ayat tersebut kalau maksudnya bahwa yang berpegang pada firman Tuhan adalah hamba yang setia maka semua pengajaran gereja katolik adalah berdasarkan firman bisa ditengok kisah para rasul 20 ayat 29 sampai 30 oleh karena itulah gereja katolik melalui magas magestarium gereja memberikan interpretasi terhadap kitab suci dan tradisi suci sehingga gereja dapat mewariskan pengajaran Kristus secara murni. Dan ini dapat dibuktikan dengan pengajaran yang senantiasa sama dari awal sampai saat ini maupun sampai akhir zaman. Sebagai contoh, Kristus Yesus Kristus mengajarkan bahwa Dia sendiri hadir di dalam rupa roti dan anggur, para bapak gereja mengajarkan hal tersebut dalam ekaristi kudus, dan gereja Katolik saat ini juga mengajarkan hal yang sama: kebenaran akan terus bertahan dan tidak tergantung oleh zaman, dan opini publik. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga pertanyaan-pertanyaan mengenai tradisi suci, mesgetarium, dan kitab suci harus dapat disampaikan kebenarannya dengan hormat dan lemah lembut. Lihat 1 Petrus ayat 3, pasal 3 ayat 15. Bawalah diskusi seperti ini di dalam doa, sehingga diberikan kebijaksanaan untuk menyampaikan kebenaran dengan kata-kata yang tepat, sehingga diskusi dapat berjalan dengan baik. Inilah yang saya sampaikan mengenai tradisi suci, magisterium, dan kitab suci itu selalu beriringan dan tidak bisa dipisahkan oleh ajaran gereja katolik. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang seiman dengan Kristus, memberikan label katolik bahwa katolik hanya mendulukan tradisi, itu tidak benar. Jadi tiga-tiganya harus berjalan seiring, sepadan, dan seirama. Jadi tiga-tiganya yang dipegang oleh gereja katolik, tradisi suci, magisterium dan alkitab. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan bahwa Katolik mendahulukan tradisi suci, itu kurang tepat. Itu aja dari saja mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan literaturnya dan apa yang mau sampaikan kami Kembalikan kepada Pak Damai Kasih. Ya. Monggo, berkah dalam, berkah dalam Sugeng Sonten, Terima kasih, Bapak Dewan Pembina, Ibu Bapak yang saya cintai <tuh> serta saudara saudara saya tadi juga disampaikan dari saya. Bolunya dan dipertegas oleh Bapak Sutowijoyo ini belum selesai untuk pemaparannya, akan melanjutkan dalam paparan yang kedua memang kita memberikan paparan harus sejelas-jelasnya Ibu Bapak agar tidak terjadi gagal paham atau salah paham. Itu yang saya khawatirkan. Meskipun kita punya waktu mungkin paling lama, 3 jam, 4 jam, kita harus dijelaskan sebenar-benarnya. Sekali lagi, untuk teman-teman non-Kristiani, terima kasih atas kehadirannya dan kita tidak mendoktrin, tidak mencari jiwa tidak tapi merujuk pada pembelajaran untuk teman-teman awam Katolik. Dan untuk teman-teman Kristen non-Katolik, mohon maaf saya tidak mendoktrin panjenengan Anda semua tidak. Tetapi kalau ingin mendalami pelajaran Kristen Katolik, terima kasih kehadirannya. Tuhan berkati Anda-anda semua beserta keluarga masing-masing. Waktu saya persilakan buat Pak RT. Monggo Pak RT. Silakan Pak RT. Pak RT. Silakan Pak RT. Mute-nya Pak RT mute mute. Ya, silakan Pak Munggu, Ivan dulu mungkin Pak Damai ada kegiatan nih sebentar ya. Oke. Okay. Oke, okay. silakan Pak Ivan. Monggo Pak Ivan. Pak Ivan ya, silakan. Uh, terimu, ya. Terima kasih. Uh, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat malam. Shalom. Rahayu. rahayu. rahayu ya. berkat dalam. Oke, okay, jadi uh, topik kita kali ini tentang benarkah uh, Gereja Katolik? Benar. Ya. Ya, benarkah Gereja Katolik hanya mengedepankan, mengedepankan tradisi? Ya, benarkah tradisi. Gereja Katolik? Ya, mengedepankan tradisi saja. Ini kan pertanyaannya demikian. Ya. Nah, ini sebelum kita mendalami, maka sebenarnya pertanyaan sederhananya tuh tradisi yang dimaksud ini apa? Nah. Dalam konteks ini, tradisi yang dimaksudkan di sini adalah tradisi suci. Jadi, kita belum menjawab dulu pertanyaannya. Kita masih harus menjelaskan dulu, nih, tradisi suci. Nah, tradisi suci itu, itu yang seperti apa gambarannya atau bayangannya, itu gimana? Apakah tradisi suci yang dimaksudkan seperti adat istiadat, seperti tradisi kita dalam uh, uh, suku tertentu atau bangsa tertentu? Nah, mungkin tidak demikian. Pengantarnya bahwa tradisi uh, suci itu konteks pemahamannya itu kita harus tahu bahwa mula-mula ya, Allah mewahyukan dirinya kepada manusia. Ini dulu. Mengapa bisa ada tradisi suci itu? Nah, dasar pertama Allah mewahyukan dirinya pada manusia. Itu kita bisa baca di, di, di uh, Alkitab. ya, Misalnya uh, satu Timotius uh, pasal 2 ayat 4. Itu kita bisa baca di situ. Terus kemudian uh, kepenuhan pewahyuan Allah tersebut itu dalam diri Yesus Kristus. Ini kita sudah bahas pada waktu pertemuan sebelumnya, pada waktu kita berbicara tentang uh, Yesus adalah uh, satu-satunya juruselamat. Itu kita sudah bahas itu. Bahwa kepenuhan uh, wahyu itu adalah dalam diri Yesus Kristus. Nah, tradisi suci ini mau berbicara tentang pewartaan, secara gampangnya ya, pewartaan penerusan wahyu Ilahi secara utuh, yang diwaruskan atau diteruskan dari generasi generasi dari generasi ke generasi melalui gereja. Nah itu kita bisa lihat kalau kita hendak membacanya kita bisa lihat di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Termasuk diantaranya adalah bagaimana gereja menghidupi wahyu ilahi tersebut dalam perilaku dalam perjuangan hidup membela iman maupun Uh, kehidupan sosial. Ya. Jadi saya ulangi lagi secara secara gampangnya tradisi suci adalah pewartaan penerusan wahyu ilahi secara utuh yang diwariskan yang diturunkan dari generasi ke generasi oleh gereja. Nah ini kita sudah mulai jelas kan. Nah, kemudian orang pada bertanya ini kita pengantar dulu jadi nanti sebentar kita berkembang pada diskusi. Seperti apa tuh artinya dalam dalam yang bisa kita contohkan tradisi suci itu apa sih? Nah, secara gamblang contoh tradisi suci yang bisa kita uh, temui dalam uh, iman Katolik itu contohnya doktrin-doktrin tadi sudah disinggung oleh Pak Suyoto tentang konsili-konsili uh, uh, itu masuk semua itu adalah contoh-contoh tradisi suci doktrin ajaran yang diajarkan oleh uh, penerus Petrus. Itu bagian daripada eh, tradisi suci. Contoh ya. Nah, kemudian juga liturgi dan sakramen-sakramen. Itu contoh tradisi suci. Nah, pada awalnya, kitab suci yang sekarang kita pegang, itu juga adalah bagian dari tradisi suci. Mengapa? Kita ketahui bahwa wahyu ilahi disampaikan kepada manusia, itu secara lisan maupun tertulis. Kita bisa temui itu dalam eh, perjanjian baru, dalam eh, ...kisah para rasul ataupun surat-surat uh, rasul uh, Paulus. Bahwa diteruskan yang kamu terima melalui lisan atau tertulis. Ini wahyu ilahi. Yang disampaikan, kemudian yang diterima uh, oleh umat, itu melalui uh, dua cara tersebut. Sehingga dalam konteks ini, awal mulanya tulisan-tulisan para rasul yang sekarang kita uh, telah uh, terima yang dikanon oleh gereja Katolik pada waktu itu oleh pada paus. Pada waktu itu, tulisan-tulisan ini adalah cara atau bagaimana wahyu ilahi itu disampaikan kepada gereja. Nah, setelah tulisan-tulisan ini dikumpul dan dikanon, maka jadilah kitab suci. Sehingga kita miliki sekarang adalah kitab suci, tetapi ada tradisi suci juga masih ada. Contoh kasus misalnya ekaristi. Itu adalah tradisi suci yang sangat jelas bisa kita temui eh, saat ini. Nah, mengapa bisa demikian? Kalau dulu pada zaman para rasul ataupun jemaat purba, kita belum eh, mendapat istilah ekaristi yang kita bisa lihat dalam eh, kisah para rasul maupun tulisan-tulisan Rasul Paulus dan rasul-rasul eh, yang kita bisa dapat itu adalah memecah-mecahkan roti. Nah, itu itu istilah pada waktu jemaat awal atau pada waktu zaman para rasul, istilahnya itu adalah memecah-mecahkan roti. Nah, sekarang istilah ini lebih dikenal oleh umat uh, Katolik adalah ekaristi atau misa, perayaan misa atau perayaan ekaristi. Nah, jelas bahwa perintah melaksanakan ekaristi atau memecah-mecahkan roti itu oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa baca di Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti. Mengucap syukur. Memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka. Katanya inilah tubuhku. Yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini. Menjadi peringatan akan aku. Ini ada perintah. Perbuatlah ini. Jadi ada perintah untuk melaksanakan ekaristi. Nah. Kemudian kita lihat juga. Bagaimana Wahyu ilahi yang diperintahkan oleh uh, Yesus Kristus ini oleh Rasul uh, Paulus kita lihat dalam 1 Korintus uh, pasal 11 22 25 di situ dikatakan demikian pasal 23-nya sebab eh, ay ayat 23 sebab apa yang telah kuteruskan nah ini tadi kan tradisi ini sudah mulai masuk ke konteksnya apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan inilah konteksnya bagaimana wahyu ilahi itu diteruskan oleh Rasul Paulus kepada umat kepada jemaat dalam hal ini kita lihat di uh, Korintus nah praktek Ekaristi yang dalam saat itu dikenal dengan istilah memecah-mecahkan roti itu juga kita lihat kita bisa temui dalam dalam uh, perjanjian baru misalnya kisah uh, dua pasal pasal 2 ayat 42 di situ dikatakan memecah-mecahkan roti. Kita juga bisa lihat praktik memecah-mecahkan roti eh, yang dilakukan di rumah masing-masing. Kisah eh, 2:46. Kita juga bisa lihat bahwa eh, setiap hari eh, minggu hari pertama dalam minggu praktik memecahkan roti itu juga terjadi misalnya kisah 20 ayat 7. Rasul Paulus pun juga melakukan e ekaristi. Memecah-mecahkan rosi. Kita lihat di kisah 20.11. Itu catatan itu ada. Dasar e alkitabiahnya ada. Kalau memang kita ingin mencari apa dasar alkitabnya, maka itulah. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana cara melaksanakan ekaristi? Karena tidak disebutkan dalam... E Injil maupun dalam kitab-kitab uh, lain di perjanjian baru Nah inilah bagaimana cara inilah yang dipraktekkan diteruskan diturunkan sampai dengan sekarang ini itulah tradisi suci nah otomatis karena tidak ada catatan Bagaimana cara melaksanakan itu berbeda dengan perjanjian lama Musa pada waktu memberikan praktek-praktek Yudaisme uh, dirinci kamu ambil uh, kurban umur sekian tidak bercacat potongnya begini, bakarnya begini itu dirinci, jadi kalau dikatakan uh, sholat skriptura disitu orang Yahudi sholat skriptura, misalnya ini contoh ya, tetapi kalau kita jemaat Kristen untuk melaksanakan perintah Ekaristi, karena perintah langsung dari Tuhan Yesus maka kita akan sulit berbicara dalam konteks soal skriptura. Karena apa? Kita tidak temui catatan tentang bagaimana cara memecah-mecahkan roti itu. Nah, bagaimana cara itulah yang diturunkan turun-temurun, yang diwariskan, yang diteruskan dari generasi ke generasi oleh gereja yang kita kenal sebagai tradisi suci. Dalam kasus ini, contoh kasus ini, bagaimana cara itu kita istilahkan yang kita kenal dengan istilah ritus. Makanya kita sering dengar ritus Latin, ritus Bizantin, ritus Koptik, ritus Armenia. Artinya cara mereka melaksanakan ekaristi itu. Secara umum ada ada uh, hal utama yang baku dalam ekaristi itu. Tetapi kita tidak temui itu dalam kita perjanjian baru. Kita temui di mana? Kita temui dalam catatan-catatan bapak-bapak gereja. Sehingga, sekali lagi, jika kita hanya uh, seolah skriptura, maka kita tidak akan temui itu. Kita harus temui itu dalam uh, kehidupan praktek gereja yang sempat didokumentasikan oleh uh, seorang uh, santo, namanya Justinus Martir kurang lebih sekitar tahun 155-an itu dia menulis suatu uh, apologetika kepada kaisar Romawi pada waktu itu dan dalam buku tulisannya itu dia menguraikan praktik ekaristi ini yang terdiri dari uh, dua bagian utama yakni ibadat sabda kemudian upacara ekaristi kalau kita lihat eh, katekismus gereja Katolik nomor 1345, di situ sangat jelas dikatakan bahwa dari abad kedua, saya bacakan, dari abad kedua kita memiliki kesaksian martir Santo Justinus mengenai unsur-unsur hakiki dalam pelaksanaan perayaan Ekaristi. Sampai sekarang hal yang mana itu dipertahankan dalam semua rumpun di Turki? yang besar untuk menjelaskan kepada pada waktu itu dia apologetika kepada kaisar Antoninus Pius yang eh, memerintah tahun 138 sampai 161. Justinus Martir menulis demikian. Pada hari yang dinamakan hari matahari, nah hari matahari kalau bahasa Inggrisnya kan Sunday, Sunday ya hari Minggu. Zaman eh, Romawi pada waktu itu nama-nama ha, hari kan dikaitkan dengan Uh, konstelasi uh, planet ada hari-hari uh, Saturnus, uh, hari uh, Uranus, hari-hari bu, bulan. Ya, nah oleh Justinus menjelaskan demikian. Pada hari yang dinamakan hari Matahari, semua orang yang tinggal di kota-kota atau daerah sekitarnya berkumpul di suatu tempat yang sama. Nah ini kita sudah mulai bayangkan ini. Kita sudah mulai bayangkan, oh ini cikal bakal. Gereja ini rupanya ada di sini dalam konteks gedung ya, karena orang berkumpul di suatu tempat yang sama. Jadi ada satu tempat tertentu yang menurut Justinus Martir dia menjelaskan bahwa pada hari ini hari matahari semua orang yang tinggal di kota-kota atau daerah sekitarnya berkumpul di satu tempat yang sama. Apa yang mereka lakukan? Ya mereka lakukan antara lain membacakan tulisan-tulisan para rasul dan kitab-kitab para nabi dibacakan sesuai dengan uh, waktu. Kita lihat di sini kalau sepintas saja kita mendengar ini, maka dalam bayangan kita orang Katolik, bacaan pertama kitab-kitab para nabi, bacaan kedua dan Injil. Tulisan-tulisan para rasul tentunya di situ ada surat-surat termasuk juga Injil karena uh, penulis Injil misalnya Markus, Yohanes, dikatakan demikian. Kita masih kenal ini dalam uh, misa kita ini bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan Injil. Ini sudah dipraktikkan pada waktu Santo Justinus Martir menulis ini tahun 155. Artinya apa? Praktik ini tentunya sudah lebih tua. Dan kalau kita lihat Selisih waktu dengan waktu terakhir uh, Rasul Yohanes itu sekitar mungkin 60-an tahun. Waktu Rasul Yohanes dikatakan mungkin 90-an. Jadi sangat dekat sekali. Artinya praktik ini sudah dilakukan oleh jemaat purba. Nah, setelah selesai uh, pembacaan tadi, ini saya masih menggunakan katekesis 1345. Setelah pembaca berhenti, nah kita melihat lagi ini pembaca berarti lektor saat kita sekarang kan. Setelah pembaca berhenti, pemimpin memberikan suatu wejangan di mana ia menasehati, mendorong supaya mengikuti ajaran dan contoh yang baik ini. Nah, dalam misa kita kita dengar ini adalah khutbah atau homili. Itu kita masih lakukan sampai sekarang. Nah, setelah selesai homili, uh, ini berarti tahapan liturgi sabda kan? Nah, sesudah itu kemudian di, dikatakan oleh uh, surat tersebut, "Sesudah itu, kami semua berdiri bersama-sama dan melambungkan doa ke surga untuk kami sendiri, untuk semua orang lain di seluruh dunia, dan juga untuk pejabat-pejabat pemerintah." Kita kenal ini sekarang dengan doa umat. Ini sudah dilakukan jauh oleh jemaat purba. Mereka berdoa untuk diri sendiri, melambungkan doa umat bagi komunitas, tetapi juga untuk seluruh dunia, dan juga untuk pemerintah pejabat-pejabat. Ini kita temui di dua umat. Nah, setelah selesai dua, dua tersebut dilambungkan, kemudian eh, kami saling memberi salam dengan ciuman. Salam ya. Nah, kalau kita sekarang ini kan, uh, urut-urutannya kita salaman pada waktu uh, salam damai, kan. Itu kita praktik salam damai rupanya ternyata sudah ada sejak uh, abad kedua bahkan lebih tua karena Justinus Martir menulis tahun 155. Nah kemudian kita mulai masuk ke apa yang kita kenal saat ini dengan liturgi Ekaristi dikatakan lalu kepada pemimpin saudara-saudara dibawakan roti dan satu cawan dengan campuran air dan anggur. Nah ini kita sangat kenal sekali. Pada waktu uh, misa dilakukan liturgi Ekaristi, imam anggur dan air. Praktik ini sangat tua dan sangat uh, tradisi sekali. Nah, setelah uh, dibawakan itu, pemimpin misa ia mengambilnya, melambungkan pujian dan syukur kepada Bapa Semesta Alam atas nama Putra dan Roh Kudus. Ini kalau dikaitkan uh, dengan Tritunggal Kudus ini sudah dilakukan dan kita kenal uh, momen ini dengan istilah biasa kita uh, di gereja kita lalui itu syukur agung doa syukur agung. doa syukur agung dipanjatkan dan ternyata praktik ini sudah sangat tua sekali dan ini masih terus kita lakukan dan sudah uh, doa syukur agung karena kami dianggap layak menerima anugerah-anugerah darinya, sesudah doa dan ucapan terima kasih tersebut, seluruh umat yang hadir lalu mengucapkan amin. Di akhir doa syukur agung, kita bahkan sampai sekarang mengucapkan amin sampai tiga kali. Iya kan? Nah, setelah pemimpin menyelesaikan ucapan terima kasih, dan seluruh umat yang tadi sudah menjawab tadi, kemudian Para diaken, nah, kita beberapa hari kemarin kan kita ada berbicara tentang uh, mereka yang mengklaim diri, pastor yang punya jenjang pendidikan tadi kan, jenjang pendidikan dari diaken pro diakon. Nah, jadi diakon itu juga sudah uh, sangat uh, tua ya, posisi ataupun uh, para diaken tersebut. Sebagaimana mereka disebut oleh kami, membagi-bagikan kepada setiap orang yang hadir roti yang telah diberkati dengan penuh syukur yang tadi, dan anggur yang telah dicampur dengan air untuk dinikmati oleh jemaat. Nah, selanjutnya para diaken ini juga membawakannya kepada mereka yang tidak hadir di perkumpulan atau pada waktu hari tersebut, rupanya praktik. Nah, eh, membagi-bagikan hostia itu kepada orang sakit, mereka yang tidak hadir pada waktu misa hari minggu, itu rupanya praktik yang juga sudah sangat tua. Karena sesuai dengan tulisan uh, Santo Justinus Martut, praktik ini sudah dilakukan di abad kedua. Bahkan tidak uh, kita bisa katakan bahwa sejak jemaat perubah bersama para rasul sudah mempraktikan ajaran. Nah, dari sini kita lihat bahwa ternyata bagaimana cara melaksanakan perintah Yesus tadi, kenangkan aku dengan merayakan peristiwa ini, itu tidak tertulis. Nah, ini menjadi tradisi suci. Artinya apa? Yang tidak tertulis itu, tetapi dipraktekkan oleh para rasul dan gereja purba, sampai dengan kita saat ini, itulah tradisi suci dalam contoh kasus Ekaristi. Nah, pertanyaan sebenarnya bagi kita, Apakah gereja-gereja kita masih melaksanakan ekaristi dengan praktik yang seperti ini? Nah, kita bisa bisa menjawab bahwa untuk gereja-gereja ya, ataupun komunitas yang sola skriptura tentunya pasti akan sulit karena mereka tidak akan menemukan dasar ayatnya untuk untuk melaksanakan atau bagaimana cara Melakukan melaksanakan perintah Yesus tersebut sehingga tidak heran jika ternyata ada beberapa, atau mungkin hampir sebagian besar, mereka tidak melaksanakan Ekaristi. Sementara Ekaristi diperintah langsung oleh Yesus Kristus. Nah, dengan demikian, pada waktu kita menjawab pertanyaan topik, benarkah Gereja Katolik mengedepankan tradisi saja? Ternyata tidak demikian. Karena apa? Kita sendiri tadi lihat bahwa pada waktu melaksanakan ekaristi tulisan-tulisan para rasul dibaca. Tulisan nabi-nabi dibaca. Artinya ada ibadat sabda di situ. Kalau kita bicara ibadat sabda, maka otomatis kita bicarakan tulisan-tulisan, kita bicarakan kitab dalam hal ini yang sudah dikanon oleh gereja. Itu jadi bagian dan tidak bisa terpisahkan. Nah, oleh Gereja Katolik, sehingga dengan demikian Gereja Katolik memiliki uh, tiga uh, pilar dalam uh, pengajaran uh, iman dan moral, yakni, kitab suci dan tradisi suci, serta magisterium. Nah, magisterium ini tadi sudah disinggung oleh Pak Suwe itu, magisterium ini melayani sabda. Sabda ini, yang tadi itu, dalam bentuk yang sudah dikanon bentuk kitab suci dan dalam bentuk tradisi suci. Magisterium ini melayani Sabda dan ketiga-tiga ini membentuk pilar iman gereja yang satu Kudus Katolik dan Apostolik. Nah, ada beberapa hal lagi yang uh, tentunya uh, bisa kita diskusikan lebih lanjut, tetapi kurang lebih tradisi yang dimaksud di sini adalah tradisi suci dan tradisi suci adalah apa-apa yang wahyu ilahi yang diteruskan saya ulangi kembali lagi wahyu ilahi yang diteruskan diturunkan dari para rasul kepada para murid dan seterusnya secara utuh diwariskan dari generasi ke generasi oleh gereja dan contoh tradisi suci contohnya antara lain seperti yang tadi sudah saya singgung doktrin-doktrin yang diajarkan gereja katolik melalui konsili-konsili yang sudah disinggung awal, doktrin ajaran yang diajarkan oleh Bapak Paus selaku penerus Rasul Petrus, dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesakut Tuhan dengan Bapak Paus, kemudian tulisan pengajaran dari Bapak Gereja dan para orang kudus Santo Santa yang sesuai dengan pengajaran Magisterium, contoh berikutnya, Katekismus Gereja Katolik, kemudian Liturgi dan Sakramen. Sakramen. Sementara demikian, Bro Erik. Iya, terima kasih Pak Ivan. Terdengar suara saya Pak Ivan? Siap. Halo. Iya, iya, Terima kasih. Siap, ya, atas literasinya. Mohon maaf ini ada gangguan di handphone saya jadi saya tidak bisa memantau. Ibu Bapak yang saya cintai dan rekan-rekan semuanya, belum selesai untuk sesen pemaparannya. Tadi sudah diberikan pemap pemaparan dari Pak Suto, Pak Ivan, dan sekarang saya berikan untuk Pak RT. Monggo Pak RT, saya persilakan Pak RT. Ya, terima kasih pada mas. Suara saya terdengar Pak. Terdengar Pak RT. Oke. Terdengar, saya RT. mau mau share screen sekalian Pak. Aduh. Pak RT, Pak RT. Ya. Uh, sebelum share screen, coba ah. Pak RT ini saya ada ada trouble di uh, di perangkat saya. Ya. Uh, Pak RT tetap lanjutkan dulu presentasinya saya restart dulu biar biar tetap nggak 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 mengurangi pembelajarannya silakan disampaikan dulu Pak RT saya restart Oke, dulu okay. Pak RT silakan ya 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 baik terima kasih salam bapak ibu salam damai sejahtera bagi kita semua terima kasih Pak Suto dan Pak Ivan luar biasa paparannya uh, saya kagum ya dengan apa yang disampaikan itu semua saya kira udah lengkap. Saya mungkin hanya sedikit menambah-nambahkan aja. Uh, sesuai judul hari ini adalah benarkah Gereja Katolik mengedepankan tradisi saja? Tadi sudah mendapat klarifikasi dari Pak Ivan. Memang yang dimaksudkan tradisi di sini adalah tradisi suci. Ya. Sebelum kita membahasnya dan nanti mungkin uh, juga menjawabnya bersamaan dengan Pak Ivan. Apakah gereja katolik itu hanya mempertahankan tradisi saja? Nah, itu kita harus uh, jawab sama-sama. Izinkan -sama. saya memberikan penjelasan sedikit. Uh, saya membawakannya dari uh, logika berpikir ya. Logika berpikir yang pertama. Yang kedua, dari catatan-catatan tersendiri akan hal ini. Dari logika berpikir, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Ivan tadi di mana ketika kita membaca kitab suci uh, tentu kita tidak bisa uh, serta merta dapat mengerti begitu saja ya oleh itu oleh karena itu pendapat gereja katolik uh, sekaligus memegang uh, pilar kebenaran adalah tradisi suci itulah yang dapat lebih lanjut menjelaskannya seperti kita tahu bahwa uh, ketika kita membaca ayat-ayat kitab suci seperti contoh tadi ya, Kisah para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 42. Ini jelas sekali dikatakan bahwa pada ayat 42 kalimat terakhirnya adalah dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, ini kalimatnya hanya sepotong begitu saja di dalam kitab suci kita yang mencoba menafsirkannya sampai akhir hayat pun tidak akan nyampe kalau kita tidak mengurutnya dari tradisi suci yang memang sudah dipunyai oleh kita, gereja katolik. Itulah hal yang kita uh, pegang teguh. Karena mengapa hal itu harus kita pegang teguh? Uh, kita harus mengingatkan diri kita ya bahwa ketika Tuhan ya uh, menginginkan kita semua selamat Tuhan menghendaki ya menghendaki bahwa kita tepat berada di jalur yang diinginkannya di mana dalam hal pengertian pun kita harus satu tidak boleh berbeda perbedaan-perbedaan nah, kita tahu semakin banyak ya Seturut dengan perkembangan uh, yang ada di dunia ini baik itu perkembangan Penalaran seseorang, ya, kemudian macam-macam ya lah ya, termasuk teknologi dan sebagainya, gitu. Tetapi sebaiknya bahwa perkembangan itu kita kembalikan lagi untuk mencari tahu kebenaran itu, sehingga kata tradisi sekalipun uh, nampak bertentangan dengan dengan kalimat modernisasi atau perkembangan teknologi, uh, menurut saya pendapat pribadi. Justru tidak ya. <tuh>, maaf. Sudah saya bentangan Pak RT. Terasa Baik. Sudah selesai Silakan Pak RT. Baik. Terima kasih. Nah di sini saya ambil judulnya ini Pak. Gereja Tonggak Kebenaran dan Tanda Kasih Tuhan ya. Tapi saya tadi bahas tentang uh, Kitab Suci dulu ya tradisi itu ya. Kemudian perlu juga kita tahu bahwa kata uh, Kitab Suci itu adalah hasil dari tradisi suci. Dewa tradisi suci inilah kita menghasilkan kitab suci. Ya, kita harus dapat menerimanya. Mengapa demikian? Karena bagi mereka yang berpikir bahwa kitab suci itu turun dari langit akan kecewa, ya. Keliru, keliru besar sekali. Kitab suci itu kita yang jilid istilahnya, kita bukukan menjadi satu itu melalui telaah-telaah penelitian-penelitian yang sangat selektif karena berkaitan dengan keselamatan itu sendiri jika kita mempermainkan hal ini kita sendiri akan akan kesulitan mengetahui iman yang sejati demikian juga sekarang kita ambil salah satu tadi ayatnya ya tentang 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 ekaristi yang dimaksudkan ke Ivan. kemudian begitu juga di ayat yang lain yaitu di 2 Tesalonika 2 ayat 14 sampai 15. Saya bacakan demikian. Ayat 14, untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik lisan maupun tertulis ya. Dan itu yang dikatakan lisan itu seperti apa tidak ditulis justru dalam Alkitab. Nah, kita dapat mengetahuinya melalui tradisi suci. Kemudian saya bahas mengenai gereja tonggak kebenaran dan tanda kasih Tuhan judulnya saya mengambil tetap masih dalam konteks itu tradisi ya saya harus bacakan agar semua dapat memahami aja bahwa demikian judulnya Allah adalah kasih maka ia menghendaki semua orang selamat Jadi kita harus memahami bahwa Allah menginginkan kita semua manusia selamat Pak RT agak dibesarkan ya? Pak RT suara besar kamu... enggak Bentangannya, bentangannya, oh, layoutnya agak dibesarkan. Malah, ya segini cukup, Pak. Lagi-lagi, lagi, Pak RT lagi. Ya, cukup, dah, sip, mantap. Oke, okay, saya ulangi ya. Allah adalah kasih, maka Ia mengendaki semua manusia selamat jelas. Allah adalah kasih menginginkan manusia selamat. Ya. Demikian judulnya, kita harus baca. Allah adalah kasih, Satu, ya. harus. Empat ayat 8. Maka Allah mengendaki semua manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran berdasarkan 1 Timotius 2 ayat 4 yang diperoleh dengan mengenal Yesus Kristus sebagai pokoknya ya yang menjadi kepenuhan wahyu Allah itu sendiri untuk mengetahui memenuhi maaf, untuk memenuhi kehendak Allah ini Kristus kemudian memerintahkan kepada para rasul supaya Injil yang telah dijanjikan melalui para nabi yang digenapi olehnya dan disahkannya dapat mereka wartakan kepada semua orang. Dengan demikian dapat dibagikan karunia-karunia ilahi kepada mereka semua. Tuh, yang pertama. Injil adalah sumber kebenaran yang menyelamatkan dan sumber ajaran moral. Perhatikan Kemudian Injil yang memuat kebenaran kasih Allah ini diturunkan kepada gerejanya. Kita kemarin kan sudah membahas ini ya, Pak ya. Jadi terkait betul dengan betul banget dengan ya. ya, makasih. Jadi terkait dengan iman rasuli yang kita jabarkan, kita dapat mengetahui iman yang sesungguhnya dari catatan credo para rasul, ya. Seadat para rasul yang singkat saja pada waktu itu saya jabarkan. Kemudian kita jabarkan lebih lanjut, Kristus mendirikan gerejanya. Itu sesuai Matius 16, 18 sampai 20 ayatnya. Kristus itulah yang menginginkan kita semua menerima gerejanya, mempelainya, di mana ia menyalurkan kasihnya kepada gereja. Sehingga mereka yang terhimpun dalam gerejanya, Dapat menerima kasih Allah, ya, yaitu apa yang kita kenal seperti sakramen-sakramen. Jadi, dalam kaitan ini nanti akan berkembang. Kalau pertanyaannya, apakah gereja menyelamatkan? Ini, Pak, yang selalu polemik, ya. Kalau menjabarkannya, gerejanya itu sebuah bangunan, tentu tidak menyelamatkan. Tetapi, dalam konteks Alkitab, gereja yang dimaksud ini adalah kumpulan umatnya yang berdiri berdasarkan kumpulan umat yang diteruskan oleh para rasul sampai Bapak-bapak gereja dan seterusnya sampai hingga sekarang ada pada gereja Katolik itulah yang dimaksudkannya. Oke, kemudian bagaimana Allah berbicara pada gerejanya untuk menyampaikan rencananya? Ya. Tentu melalui hal-hal uh, yang saya akan bacakan demikian. Allah memberitahukan rencana keselamatannya kepada manusia melalui Injil ya Injil dalam ini dicatat dalam Alkitab juga termasuk ya. Injil ini diturunkan dengan dua cara yaitu secara lisan dan tertulis. Sekali lagi, secara lisan ini dapat diartikan secara tradisi suci. Ya, yang diteruskan kepada kita. Para rasul mewartakan secara lisan apa yang mereka terima dari Kristus, entah dari perbuatan Kristus maupun dari percakapan dengannya ataupun dari rorongan roh kudus jelas apa yang tidak tercatat dinyatakan oleh Yohanes dalam Alkitab ada ayatnya sehingga dari percakapan Yesus yang tidak tercatat harus bisa tersampaikan melalui lisan secara turun-temurun secara sinambung ke bawah itu yang kita maksudkan kembali tadi tradisi suci ya dan juga para rasul dan tokoh-tokoh rasuli atas ilham roh kudus menuliskan amanat keselamatan tersebut untuk dijadikan buku. Tepat sekali Alkitab ada karena amanat ini roh kudus. Kita menjadikannya buku atau kitab suci. Hasil dari konsili bapak-bapak gereja. Ya, Kemudian saya persingkat Pak. Uh, oh maaf saya lanjutkan aja yang penting. Hasil penulisan amanat Allah tersebut dikenal dengan kitab suci. Ya, Supaya pesan Injil ini dapat diturunkan secara utuh dan hidup di dalam gereja, para rasul menunjuk uskup-uskup untuk menggantikan mereka dan menyerahkan kepada mereka kedudukan untuk mengajar magisterium. Ya, Pak, ya. Ada apostolik menunjuk uskup-uskup dan kedudukan mereka sebagai pengajar magisterium. Sehingga kita simpulkan bahwa kitab suci, tradisi, dan magisterium itu satu paket menjadi tiga pilar kebenaran Gereja Katolik. Dalam hal inilah kita sampaikan poin tradisi suci memang yang kita pegang teguh hingga saat ini. Kalau pertanyaannya benarkah Gereja Katolik mengedampegan tradisi saja? Tidak ya. Saya jawab singkat tidak. Tapi inilah hasilnya dari tradisi suci inilah berkembang kembali ke yang tadi kita bicarakan di atas menjadi Kitab Suci. Dan Magisterium, tiga hal yang semuanya tidak bisa dipisahkan. Nah, sampai di situ, Pak, tradisi suci Magisterium dengan Alkitab uh, itu menjadi tiga pilar kebenaran Gereja Katolik. Uh, saya akan sampaikan katekismus Gereja Katolik, nomor 75 sampai 83 tentang tradisi suci, ya, agar uh, dapat diketahui kita bersama. Tradisi suci adalah tradisi yang berasal dari para rasul yang meneruskan apa yang mereka terima dari ajaran dan contoh Yesus, dan bimbingan dari Roh Kudus. Oleh tradisi suci, sabda Allah yang dipercayakan Yesus kepada para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya dalam pewartaannya mereka memelihara, menjelaskan, dan menyebarkannya dengan setia. Maka tradisi suci ini bukan tradisi manusia yang hanya merupakan adat kebiasaan. Dalam hal ini perlu kita ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengecam seluruh adat kebiasaan manusia. Ia hanya mengecam adat adat kebiasaan yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Sesuai Markus pasal 7 ayat 8. Selanjutnya jadi, tradisi suci dan kitab suci tidak akan pernah bertentangan. Pengajaran para rasul, seperti Allah Tritunggal, api penyucian, keperawanan Maria, telah sangat jelas diajarkan melalui tradisi dan tidak bertentangan dengan kitab suci, meskipun hal-hal itu tidak disebutkan secara eksplisit di dalam kitab suci. Janganlah kita lupa bahwa kitab suci sendiri mengajarkan agar kita memegang teguh tradisi yang disampaikan kepada kita secara tertulis maupun lisan. Tadi saya sudah bacakan 2 Tesalonika 2 ayat 15. Kemudian dilanjutkan 1 Korintus 11 ayat 2. Jadi benar ya, tradisi itu harus dipegang teguh. Jangan sampai terlepas sebab inilah pokok yang awal dari apa yang diajarkan Yesus. Yang tidak tertulis asal mulanya juga perlu kita ketahui bahwa tradisi suci bukanlah kebiasaan-kebiasaan seperti doa Rosario, berpuasa setiap hari Jumat, ataupun selibat para imam. Walaupun semua kebiasaan tersebut baik, namun hal-hal tersebut bukanlah doktrin. Tradisi suci meneruskan doktrin. Yang diajarkan oleh Yesus kepada para rasulnya Yang kemudian diteruskan kepada gereja Di bawah kepemimpinan para rasul Yaitu para paus dan uskup Itu Pak tambahan dari saya Untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan Pak Suto Wijoyo Dan saudara saya ya. Pak Ivan uh, ya. Semoga bisa kasih, menambah wawasan Terima kasih Pak Damai Amin. Saya kembalikan ya. Ya. Pak RT, saya mohon izin minta tolong saya kirim di WA berkaitan presentasi video Pak RT. Dan saya juga ingin menyampaikan video yang akan saya tampilkan ini dari saudara kita, Katolik Credo Channel. Jangan lupa ya Ibu Bapak dan rekan-rekan semuanya, tolong dibantu subscribe-nya Katolik Credo Channel. Ini luar biasa teman kita bermainnya monolog yang memberikan suatu berita-berita yang berkaitan keimanan Katolik secara monolog, nanti boleh dikunjungi di channelnya. Silakan RT ditampilkan Pak RT. Uh, Mungkin nanti uh, di di uh, diposisikan pas uh, dari ya tidak apa apa di full tidak apa apa full apa. -apa. Oke, okay. saya sudah izin soalnya nih. Oke, silakan, Pak RT. Ini dari seorang Kristen Protestan, di mana beliau itu ingin melakukan uh, sesuatu hal yang ingin merubah uh, Katolik. Uh, jadi, dia memberikan pembelajaran Injil kepada teman-teman Katolik, Saksi Yova, dan lain-lain sebagainya. Tetapi, khususnya bidikan dia adalah orang-orang Katolik, tapi ternyata. Berbeda yang diimpikan. Silakan Pak RT, diperbesar aja Pak RT. Apa sebab Steve Ray mau meninggalkan segalanya Cukupan. untuk menjadi Katolik? Katanya setelah dia dan istrinya masuk Katolik, mereka kehilangan semua teman lama mereka dan diasingkan dari keluarga mereka selama satu tahun. Karena memang keluarga dan teman-teman lama mereka tidak menyangka mereka yang membenci Katolik bisa menjadi Katolik, kebenciannya tidak main-main. Rumah mereka jadi tempat untuk mengajar pelajaran penginjilan, dan yang datang belajar bukan hanya orang-orang Kristen Injili, mereka juga menyambut para misionaris Mormon dan saksi Yehova di rumah mereka. Dan siapa yang jadi sasaran atau target penginjilan mereka? Atheis, New Age, dan Katolik. Sekali lagi. Katolik jadi target penginjilan yang diajar Steve Ray di sekolah penginjilannya di rumahnya sendiri. Kata Steve Ray, mereka tahu argumen terbaik dan ayat-ayat kitab suci untuk jadi serangan bagi umat Katolik. Dan umat Katolik adalah target yang sangat mudah untuk didapat, karena katanya umat Katolik tidak tahu tentang Alkitab dan dari sudut pandang mereka tidak tahu caranya diselamatkan. Katanya orang Katolik berdoa kepada Maria gantikan Yesus. Umat Katolik percaya masuk surga karena perbuatan baik bukan karena iman. Umat Katolik mengikuti tradisi dan buta Alkitab. Menurut pandangan mereka, umat Katolik tidak tepat dikatakan Kristen karena tidak mencintai Yesus dan kitab sucinya tapi mencintai Maria dan tradisi-tradisi. Itu yang dia ajarkan dan itu yang jadi misinya menarik umat Katolik keluar dari kesesatan menurut dia. Lalu bagaimana bisa akhirnya Steve Ray dan istrinya justru berbalik menjadi Katolik? Ada apa dengan Katolik? Apa yang ada di Katolik sehingga mereka yang dulu membenci gereja ini Malah berbalik jadi Katolik sejati, bahkan sering berlinang air mata bersyukur bisa ada dalam gereja milik Yesus ini. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel ini di-subscribe ya, yang ingin mendapat pemberitahuan video kami yang terbaru, hidupkan lonceng, yang ingin like, share, dan komen, dipersilahkan. Kita lanjut bahas tentang Steve Ray, apa sebab ia mau meninggalkan segalanya untuk menjadi Katolik. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan teman-teman dan keluarga Steve Ray dan istrinya, apa sebab mereka rela kehilangan segalanya untuk menjadi Katolik? Ada juga yang bertanya, apa yang mereka lihat di Gereja Katolik yang membuat mereka meninggalkan semua yang mereka tahu dan memulai jalan baru yang merupakan sesuatu yang radikal dalam hidup teman dan keluarga yang tahu betapa gigih Steve Ray melawan gereja Katolik, kenapa malah jadi begini? Teman dan keluarga mereka bertanya-tanya juga, mengapa mereka meninggalkan Kristen Alkitabiah dan ikuti tradisi manusia di gereja Katolik? Jawabannya Perjalanan mereka ke Katolik karena masalah dalam dunia protestan yang tidak dapat disembuhkan. Mereka menyadari ada sesuatu yang sangat salah dalam dunia protestan, ada tiga masalah besar, dan itu sangat fatal. Yang pertama adalah ibadah. Ini adalah masalah pertama yang akibatkan mereka menyadari ini sebagai masalah besar di mana mereka akhirnya tidak dapat beribadah yang membawa mereka dekat dengan Tuhan. Menurut mereka, mereka tidak dapat lagi mendengarkan khotbah dan merasakannya sebagai penyembahan. Hah? Memang khotbah itu penyembahan. Untuk kita umat Katolik mendengar khotbah sebagai penyembahan bertanya-tanya, ini ajaran Tuhan untuk kita Katolik, penyembahan kita itu misa kudus, di mana dipersembahkan kurban Kristus. Ini akan jadi topik video kami nanti. Misa Katolik adalah menyembah dalam roh dan kebenaran yang sebenarnya. Dalam topik ini, kita akan lihat gereja mana yang benar-benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Kembali ke Steve Ray. Steve Ray Cukup dan Istri bertanya-tanya, mengapa Cukup. dia tidak bisa Cukup. lagi Cukup. merasakan penyembahan? Okay. Okay. Rekan-rekan semuanya yang saya cintai, nanti bisa dilihat di channelnya saudara kita ya. Katolik Credo Channel. Dia seorang yang luar biasa memberikan materi monolognya. Saya pun sebagai YouTuber mengakui kepada dia sangat luar biasa. Sukses selalu. Kang Masku Katolik Redo Channel dan memberkati Bunda Maria melindungi Anda. Amin. Oke, sekarang link stream akan saya bagikan. Gak perlu berlama-lama, mungkin ingin bertanya atau memberikan penambahan penjelasan. Kalau orang Katolik memberikan penjelasan, silakan. Kalau non-Katolik, Kristen non-Katolik, bahkan umat lain bertanya, kita jawab. Sekali lagi, ini tema meluruskan karena ada beberapa umat Kristen non-Katolik Menyampaikan bahwa katolik hanya melalui tradisi-tradisi suci Ya ampun ya Tuhan Katolik kok sampai dikatakan Tapi itu terima kasih kalau katolik dikatakan seperti itu Itulah yang namanya rabuk pupuk orang katolik seperti itu Dimaka dimana semakin banyak di Dimana semakin banyak buli-bulian Itulah rabuk pupuk kita kita selalu menerima penuh dengan damai, kasih, sukacita. Link stream ya, sudah saya bagikan. Silakan Ibu Bapak ingin bergabung. Kita berdiskusi. Kalau ingin berbagi aspirasi-inspirasi, silakan. Tuhan memberkati. Saya buka. Tok, tok, tok. Monggo, silakan. Sebelum, dibuka, sebelum ada audien masuk, silakan Pak Suto ingin menambah Pak Suto. Oh, ini ada saudara kita, Korpus Kristi. Oke, ya. selamat datang. Pak Suto tahan dulu Pak Suto ada, saudara kita korpus oke. ini. Monggo Pak Selamat silakan. Salam, Pak. Shalom. Ya, Shalom, silakan. Shalom Pak Rolf oke. Korpus Chris D. Shalom Bang Shalom. Siap. Terkait dengan topik kita ini malam ya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari uh, siapa kemarin malam itu ya, dalam live stream kita dia mengatakan bahwa Katolik itu lebih mengedepankan tradisi. Nah dari ya. pemaparan tadi ya dari pemaparan tadi ternyata tidak. Dan ajaran Katolik itu sebenarnya sangat Alkitabiah ya. Semuanya tetap kembali ke sumber ya. Bukan hanya dari Alkitab tetapi juga apa yang diajarkan secara lisan sesuai dengan Timotius tadi ya Timotius 3:15. 2:15. 2:23 atau bagaimana tadi? Ya 2 Tesalonika 215 tadi ya. Nah. Kalau kita lihat juga ya semacam Bang siapa tadi Pak RT bilang tadi itu kitab suci juga bagian dari tradisi. Itu dalam katekismus juga dijelaskan. Kenapa juga di itu bagian dari tradisi ya? Karena sebagai contoh ya. Nah, Misalnya Injil Lukas, kalau kita lihat di ya, Injil Lukas bab 1. Itu ya saya bacakannya bab 1 ayat 1 sampai 4. Tevilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa. Ya, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini peristiwanya ada duluan, tapi kemudian baru disusun. Kalau lihat kita dalam, ya menurut para ahli kitab suci, Injil Lukas ditulis antara tahun 80-an ya. 60-an 70-an ya itu artinya lama ya. Lama setelah setelah Tuhan Yesus naik ke surga tuh jeda waktunya lama sekali ya. Selanjutnya yang ayat kedua seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Jadi awalnya disampaikan bukan langsung ditulis tentang berita tentang Tuhan Yesus, pewarta Injil tentang Tuhan Yesus itu, ya. Disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari mula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi Injil itu sendiri kita suci pertama khusus untuk perjanjian baru ya, khusus untuk perjanjian baru. Pertama adalah mereka mendengar dari saksi mata. Ya. Saksi mata dulu. Dari mereka payah para pelayan firman bahwa mereka menyusun oh kisah-kisah tentang Tuhan Yesus dalam konteks Injil keempat Injil ialah begini-begini ya ya habis itu baru mereka wartakan dari perwatan perwatan lisan ini barulah dituliskan ya kemudian Santo Lukas ya pengiring pengarang Injil Lukas ya kemudian dia menuliskannya dan menurut tradisi, ya Santo Lukas inilah yang adalah murid dari Santo uh, Santo Paulus. Nah, kalau kita hanya bersandar pada Kitab Suci, ya, kalau kita hanya bersandar pada Kitab Suci, maka kita tidak akan pernah bisa menjelaskan tentang Kitab Suci ini lebih jauh. Kalau kita hanya selalu mencari ayat. Kalau hanya kitab suci saja, kita bisa tidak bisa tahu. Yang tulis Lukas yang menulis Injil Lukas ini sih. Lukas yang mana? Atau yang menulis Injil ini siapa? Karena dalam Injil ini tidak dituliskan bahwa yang, yang menulis itu adalah Lukas. Beda dengan surat-surat uh, dari -surat Rasul Paulus, dia sebutkan dengan jelas. Contohnya di surat uh, Rasul Paulus yang pertama kepada umat di Korintus, ya, dia bilang, "Dari Paulus itu jelas, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, itu jelas yang menusuk itu siapa. Tetapi dalam kondisi itu tidak, tidak jelas ini yang injil itu siapa. Makanya, dalam iman Katolik, ya, dan itu Ortodoks juga, ya, Ortodoks itu juga mereka ada tradisi sama dengan kita dalam Katolik, hanya beda istilah." Kalau Katolik karena tradisi Latin maka istilahnya menggunakan bahasa Latin yaitu tradisio, tradisi. Dalam Timur ya budaya Timur mereka menggunakan istilah Yunani yaitu paradosis. Arti dan maksudnya sama ke tradisi ajaran-ajaran para rasul. Memang di luar sana ya mereka menganggap yang namanya tradisi. Uh, selalu salah diartikan tradisi selalu diartikan yang uh, apa namanya yang sesuai dengan arti dalam kamus-kamus uh, ya so, tradisi adalah uh, peninggalan nenek moyang ya uh, kebiasaan kebiasaan dari nenek moyang kita yang kita teruskan padahal konteks tradisi suci ini beda ya tradisi suci berkaitan dengan ajaran iman dan moral kitab suci juga bagian dari tradisi. Dalam katekisme gereja katolik itu disebut uh, nomor ke lima kalau saya tidak salah ya. Itu disebut sebagai tradisi tertulisnya untuk kitab suci. Tradisi lisan itu yang tidak tertulis ya. Dalam ajaran Katolik tidak hanya menge mengedepankan tradisi, tetapi kitab suci sekaligus. Sebagai contoh, dalam doa umat ya. Doa umat itu punya landasan biblisnya. Bukan hanya ikut-ikutan ikut-ikutan saja ya. Saya baca di coba yang ada kitab suci buka di Timotius ya. 1 Timotius bab 2. 1 Timotius bab 2. Mengenai doa jemaat ya. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucap syukur untuk semua orang. Makanya dalam doa doa umat itu, itu doa untuk semua orang. Bukan hanya untuk kepentingan gereja, tapi untuk seluruh dunia. Baik untuk contoh sekarang, berdoa untuk masalah-masalah dalam bangsa. Berdoa untuk pemerintah ya, karena di sini diperintahkan untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya. Sehingga dalam gereja ajaran gereja Katolik selalu juga ambil punya landasan teologis biblisnya. Bukan hanya tuduhan-tuduhan dari luar bahwa hanya mengandalkan tradisi. Oke, okay, mungkin ada yang mengatakan semacam bacaan ini hari ya bahwa tradisi apa? Tuhan Yesus itu melawan tradisi, menolak tradisi. Kita lihat di Markus 7. Ada yang berargumentasi demikian. Lihat di Markus 7 ya. Markus 7 Tuhan Yesus itu menentang orang-orang Yahudi yang apa namanya selalu menekankan tradisi kebiasaan kebiasaan mereka tanpa mengindahkan uh, apa tanpa mengindahkan perintah Tuhan dan ini yang dikecam oleh Tuhan Yesus ya di Markus 7 kalau saudara lihat di Markus 7 itu sangat jelas di situ yang dalam liturgi ini hari menjadi bacaan ini hari ya Markus 7. Nah. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebelah dan tradisi artinya gereja katolik tidak biar Tidak sesuai dengan tradisi, melawan tidak sesuai dengan kitab suci, melawan ajaran kitab suci sendiri. Tetapi kalau kita melihat konteks di sini, ya kalau kita bertanya lagi, apakah Tuhan Yesus itu melarang semua tradisi atau bagaimana? Atau tradisi mana saja yang dilarang oleh Tuhan Yesus? Ya. Kalau dalam konteks ini, ini Tuhan Yesus melarang apa? Tradisi hanya mementingkan untuk cuci tangan lah, tradisi kebiasaan-kebiasaan yang yang kadang juga sebenarnya tidak terlalu penting ya mencuci tangan saja harus ikut aturannya ya harus ditekan hal sangat rigid dengan tradisinya padahal Tuhan Yesus ya dari semua ajaran semua perintah Allah Tuhan Yesus hanya bilang dua saja perintah yang paling utama bukan tambahan-tambahan perintah lain dari 10 perintah Allah yang kemudian kita tahu munculnya menjadi 613 aturan itu. Tuhan Yesus bilang, seluruh perintah Allah hanya dua saja intinya. Mengasihi Allah dan mengasihi di mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Itu saja yang penting. Dan ini ini yang menjadi penekanan dari Tuhan Yesus. Ya. Sehingga para rasul juga ketika dalam suratnya mereka ketika mereka mengatakan untuk mempertahankan apa yang sudah mereka ajarkan kepada mereka ya secara lisan yang dalam bahasa kalau kita lihat teks aslinya dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata paradosis ya atau dalam latinnya tradisi tradisio itu jelas itu bukan bukan bertentangan dengan kitab suci kalau kita mengatakan itu bertentangan dengan kitab suci berarti kita menganggap atau mengatakan bahwa para rasul ini salah. Ya. Para rasul ini salah karena mereka mengikuti ajaran lisan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini menjadi problematik buat kita. Ya. Ini pikiran saya ya. Ini menjadi problematik. Kalau segala sesuatunya harus kita mencari ayat, nah ini susah. Banyak hal yang tidak bisa dijawab. Kalau bersandarkan secara ada menurut ayat kitab suci selalu mencari di mana ayatnya, di mana ayatnya. Itu tidak akan pe pernah ketemu bahkan kitab suci perjanjian baru kita bisa-bisa buang. Karena tidak ada dalam kitab suci perjanjian baru yang secara nyata mengatakan atau menerangkan bahwa kitab suci perjanjian baru hanya 27 kitab saja. Tidak ada. Lain itu jelas. Tradisi itu menjadi bagian penting dalam ajaran iman Katolik, tetapi bukan hanya tradisi saja. Sekali lagi, ada tradisi, ada magisterium, dan ada kitab suci. Di dalam uh, Konsili Vatikan Kedua ya, di Verbum nomor 8 mulai dari nomor 7, 8, 9, 10, itu jelas. Nomor 9 ya, De Verbum nomor 9. Itu dibahas tentang hubungan antara tradisi dan kitab suci saya baca ya jadi tradisi suci dan kitab suci berhubungan erat sekali dan berpadu sebab keduanya mengalir dari sumber ilahi yang sama ya sumber ilahi yang sama makanya dalam gereja katolik disebut sebagai apa wahyu juga bagian dari wahyu ilahi juga tradisi suci kan itu merupakan wahyu yang tidak tertulis melainkan secara lisan, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan dengan cara tertentu bergabung menjadi satu dan menjurus ke arah tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Untuk mengajarkan iman dan moral. Sebab kitab suci itu, pembicaraan Allah sejauh itu termaktub dalam ilham roh ilahi. Sementara tradisi suci, sabda Allah, yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka supaya mereka ini dalam perang roh kebenaran dengan pewartaan mereka memelihara menjalankan dan menyebarkannya dengan setia dan ini yang sudah dibaca oleh uh, Pak RT tadi dan ini jelas keduanya bergandengan tangan dan untuk melerangkan Kitab Suci dan tradisi ini di, ada diperlukan juga pemagisterium supaya dari magisterium inilah ada standar iman garis garis pokok ajaran iman yang benar dalam gereja supaya tidak terjadi perpecahan ada kesatuan iman ya ada kesatuan iman dan itu jelas bukan hanya kitab suci ya tetapi ada gereja gereja juga yang menjadi uh, semacam garis pembatas untuk menjelaskan ajaran iman yang benar sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Aduh Timotius 3.15 ya. Timotius 3.15 tadi. Gereja sebagai tonggak kebenaran tadi. Sehingga tiga, tiga fondasi ajaran iman katolik itu tidak bisa dipisahkan. ya Karena kalau tanpa itu, misalnya tanpa, tanpa magisterium, kitab suci saja itu kita semua bisa-bisa mempunyai ajaran iman yang berbeda-beda. Dan ini akan menciptakan perpecahan. Yang satu bilang A, yang satu bilang B, yang satu bilang C. Mana yang benar? Tidak tahu karena semuanya di menganggap diri dibimbing oleh Roh Kudus dan ini menjadi masalah buat saya. Ya. Syukurlah dalam Gereja Katolik kita ada magisterium. Ada tradisi juga. Ya, tradisi ini juga yang membimbing supaya Penafsiran Kitab Suci, ya dilihat juga sesuai dengan tradisi. Bagaimana secara tradisi ayat-ayat ini ditafsirkan oleh bapak-bapak gereja. Shalom, terima kasih untuk sementara. Terima kasih Om Korpus juga sebagai anggota tim. Ini sudah ada tamu ternyata dari saudari saudaraku. Om Al-Badri dan Om Alek Muslim. Selamat Padanai. datang di... Ya, silakan. <laughs> Sorry saya potong. Ya. Uh, ya. Saya mengajak berbincang Pak Korpus Kristi ya. Ada pendapat uh, begini Pak Korpus, mohon penjelasannya. Jadi apabila Alkitab pun tidak ada, atau Kitab Suci, gereja Katolik tetap berdiri, bagaimana Pak Korpus? Ya, pasti tetap. Karena kita punya pegangan dengan... Tradisi ya, karena tradisi secara ajaran iman kita itu bagian dari uh, apa namanya, itu bagian dari wahyu ilahi juga ya. Kenapa juga kita harus dengan tradisi? Ya, Tuhan Yesus, ketika Dia naik ke surga sebelum dia naik ke surga, ya, Dia tidak pernah mengatakan "inilah kitab suci", Dia tidak pernah kasih kitab suci. Tetapi yang dikasih adalah apa, para penerus ajarannya. Para rasul ya. Yang dalam Yohanes berapa? 21 ya. Yohanes dia dia katakan kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ini inilah amanat dari Tuhan Yesus. Bukan Mah, Tuhan yes. Yesus katakan. Ya. Ya, ya. Bukan Saya Tuhan ajak, Yesus, Yesus ya. 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 Ya, bukan Tuhan Yesus katakan. Uh, ini kitab suci kamu baca ini kamu sebarkan ajaran dari saya ini yang sudah saya tulis tidak tetapi dia ah, membimbing orang ya selama tiga tahun bersama dia dia mengajar mereka dan dia meminta mereka untuk menyebarkan kabar itu apa yang mereka sudah dengar ya apa yang sudah mereka dengar dari dia dan itulah yang dikabarkan yang divartakan karena para rasul pada awalnya ketika mereka mewartakan iman kepada Tuhan Yesus bukan bahwa kitab suci. Kitab suci waktu itu hanya perjanjian lama. Ya, hanya perjanjian lama. Tidak ada perjanjian baru, perjanjian baru baru kemudian. Apa yang mereka pegang? Tradisi. Tradisinya apa? Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan Bapak-bapak apostolik ya, para pengganti para rasul itu, mereka yang mereka pegang juga itu tradisi itu karena surat pada rasul ya surat rasul Paulus walaupun pada waktu itu sudah ditulis sudah dibaca di gereja-gereja tetapi belum dianggap secara penuh sebagai bagian kitab suci ya belum baru kemudian ya, baru kemudian di dianggap sebagai bagian kitab suci pada awal itu hanya sebagai Pe, uh, wejangan nasihat-nasihat saja betul, kepada betul. setiap jemaat ya kepada setiap jemaat menyangkut semua masalah apa yang dalam dalam gereja-gereja jemaat di mana mereka berada misalnya ketika Rasul Paulus memberikan surat ya mengirim surat kepada umat di Korintus ya yeah. kalau kita baca apa yang ditulis di sana itu semuanya merupakan nasihat kepada mereka ya misalnya di 1 Korintus bab 215 tadi ya. Bapak tadi ya. 215 ya. ya, 2 2 Tesalonika 215. 2, 2 Tesalonika 215, Pak. Ya, 215. Ya. Itu sangat jelas dikatakan apa? Bahwa apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya itu ya kepada 2 Tesalonika itu surat yang kedua itu. Dia mau meneguhkan kembali iman mereka, apa yang sudah pernah dia katakan ketika dia masih bersama dengan mereka apa yang sudah pernah diajarkan. Ya, itu jelas. Sehingga iman yang mereka hidupi sebelum Rasul Paulus mengirimkan suratnya itu adalah iman yang diwartakan dia oleh oleh Rasul Paulus secara lisan. Gerejanya dihidupi melalui, melalui pewartaan lisan ini yang dalam gereja Katolik disebut sebagai tradisi ini. Sehingga misalnya kitab suci tidak ada, dalam konteks perjanjian baru, kekuatan iman, iman kita pasti tetap hidup. Tetap ada. Gereja tetap ada. Karena apa? Karena gereja tetap menjalankan pengajaran iman yang sudah diwartakan, ya, yang sudah diajarkan oleh para rasul secara lisan. Shalom, terima kasih. Mantap, setuju Pak. Jadi Pak Damai, mungkin bagi kita yang belum pernah mendengar pernyataan ekstrim tersebut, kaget ya tanpa kitab suci kita masih tetap berdiri Pak kita masih tetap Katolik dan disebut Kristen jadi itu yang disampaikan sebagai penutup silakan Bapak mengundang yang lain mungkin terima kasih Pak ya terima kasih Pak RT Oke luar biasa pertanyaan Pak RT kepada Pak Korpus kita semua tim ini uh, terima kasih atas kedatangnya Om Al-Badrijus dan Om Alek Muslim. Sialom berkah dalam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu rahayu. Silakan. Salam. Oke. Okay. Om Malek tahan dulu ya Om Malek. Tak berikan Om Al Badri dulu. Silakan Om Badri. Monggo. Terima kasih. Salam Trinitas. Ya Malu bertanya iman kesasar. Pertama-tama <laughs> saya berterima kasih atas waktu ini. Dan untuk teman-teman di sini salam Raja Daud, aku mau ikut aja. Itu. Pertama saya ingin bertanya dengan bosku ini sebagai ya. anggaplah sebagai seorang Katolik. Nanti juga dalam sisi lain sebagai orang Katolik saya bertanya seperti itu. Pertama pertanyaan saya tentang judulnya tadi ini apa judulnya? Hmm. Ini sebagai orang Katolik loh. Benarkah, benarkah Katolik mengedepankan tradisi itu Tong hmm. Oh ya, terima kasih. Oke, sebagai ya. anggap sebagai Katolik saya ini, kita ini mau bicara soal tentang Katolik, apa tentang tradisi, tentang ajaran Kristus atau tentang apa yang lain? Itu yang saya ingin bertanyakan dengan teman-teman di sini. Silakan, mau jawab. Hmm. Nah, sebagai orang yang bukan katolik gitu. Saya memandang hal seperti ini akan memicu suatu perpecahan. Anggaplah sekarang kita yang lagi viral ini sekarang mayoritas menekan minoritas. Seperti itu. Anggaplah sekarang katolik di Indonesia memang sebagai mayoritas terhadap Kristen-Kristen Kristen yang lain. Seperti itu, Bos. Jadi saya ingin hmm. uh, memberikan suatu suguhan yang lain mungkin. Agar ini semua kita bisa terang-benderang untuk menjelaskannya. Mengapa kita harus berdiri sebagai pengajaran di dalam katolik? Kenapa harus begitu? Apa kita harus melakukan ulang kembali? Reka ulang kembali? Sebagaimana juga Tuhan Yesus bajunya disobek-sobek dan dibagi-bagi dan dijadikan undian untuk mendapatkan itu. Apa harus seperti itu? Itu kan pertanyaan saya silakan hmm. waktu untuk okay. jawabnya, teman-teman siap saya jawab makanya segala ini saya tetap saya akan ulang statement saya prolog saya uh, saya menyampaikannya prolognya seperti ini segala sesuatu hal apabila membaca selalu dari awal segala sesuatu hal apabila mendengar selalu dari awal agar tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham yang berikut saya sampaikan. Di sini Damai Kasih Channel di Kias Official dan Corpus Kristi bersama tim menyampaikan iman rasuli dan khususnya keimanan Katolik kepada awam-awam Katolik serta menanggapi statement-statement atau framing-framing dari pihak luar baik Kristen non-Katolik maupun dari pihak seberang. Bahkan yang kemarin yang baru saya ulas di mana Stephen Indra Wibowo dia pindah di mualaf oke okay, nggak apa-apa dia menerjemahkan dengan uh, pemikirannya dia sendiri tentang alkitab silakan tetapi di sini teman-teman katolik meluruskan kalau dia itu bukan dari romo itu loh menanggapi hal, -hal seperti itu dan juga judul ini kan menanggapi statement dari kristen non katolik itu sudah saya jawab yang kedua saya jawabnya seperti ini kenapa kok seperti dicabik capi kita enggak mencabik capi sekali lagi Katolik tidak pernah mencabik-cabik, tapi Katolik memberikan ini loh kepada teman-teman Katolik ya, Katolik tidak pernah mencari jiwa, bahkan mendoktrin tidak, tidak ke situ Om. Inilah ajaran Katolik seperti ini terjadi tiga rangkaian, Alkitabiah, Magisterium, dan tradisi suci itu tidak bisa dipisah-pisahkan Om, nggak bisa, karena berkaitannya dengan adanya suatu sakramen dengan tata cara liturgi, dengan devosi-devosi, doa-doa. Itu semua ada semua, Om. Itulah yang masih dijaga kesucian itu dari Katolik sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Begitu Om saya tanggapi. Terima kasih. Oke, saya setuju dengan itu. Saya memandang <tuh> sebagai orang yang di luar Katolik gitu. Makanya kalau ada kata suci dikaitkan dengan tradisi, itu maka saya mengambil kesimpulan. Apa kita berbicara tentang ajaran atau tradisi? Ini kan menariknya di sini. Kalau soal terang, terang tradisi, ya kita bisa mengikuti tradisi di mana kita berpijak. Seperti itu. Nah sekarang kita berpijak di Indonesia. Apa kita sama dengan tradisi di Roma? Atau di, di mana pada, pada para rasul-rasul dulu. Tidak seperti itu kan pembayangannya. Karena ini sudah ada deadline sebagai suci. Nah, karena kesucian inilah apa namanya memberikan otomatis bahwa diri diri di orang Katolik adalah benar. Bagaimana kita menguji kebenaran ini? Kalau misalnya itu kita bicara tentang keterbukaan Katolik ini sebagai orang-orang Katolik saja, hmm. bagaimana? Kan seperti itu menurut pandangan saya marilah kita sebagai teman-teman ya membuka diri untuk berdialog seperti ini ya lebih bagus sebenarnya ini intinya menurut saya lah mm -hmm. ya kan kalau orang yang lain lain saya nggak tahu peduli urusannya seperti Indra Wibowo apa siapa itu saya nggak peduli itu itu pembohongan pembohongan publik itu urusan dia tentang dia menafsirkan tentang kitab itu urusan dia karena dia juga berlainan iman dengan kita kan seperti itu Nah kecuali dia dalam imannya sebagai pengasih atau uh, apa namanya memberikan suatu pengertian di dalam benaknya bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan bagi kita. Dia menceng daripada itu, ah itu baru benar. Baru kita protes hmm. Tapi kalau dia di luar daripada itu, ah masa bodoh saja. Nah itu menurut aku. Silakan dilanjut dengan yang lain. Ya. Boleh Oke, saya tanggapi. Sebentar saya Kak. kak. Oh, silakan Om Om, kok oh, Om Corpus? Silakan Pak RT, silakan, silakan. silakan. Baik, terima kasih Pak Badri atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, jika Pak Badri sebagai non Katolik, saya belum berkenan menjawab, Pak ya. Tapi kalau sebagai Katolik, saya akan menjelaskan begini. Pertama, pertanyaan Bapak itu salah menurut saya atau keliru tepatnya ya. Yang pertama tolong diidentifikasi dulu bahwa yang dimaksud tradisi suci dengan tradisi budaya suatu tempat atau daerah itu sangat berbeda Pak. Dalam konteks iman katolik, tradisi suci itu sekaligus ajaran. Itulah yang kita pegang. Sebab tadi pernyataan Pak Korpus lewat pertanyaan saya, gereja katolik tetap akan bisa berdiri hanya memegang tradisi dan magisterium. Itu artinya ajaran yang formal, magisterium, dan yang tidak formal itu tertulis maupun tidak tertulis, itulah tradisi. Sehingga, kalau yang disampaikan Pak Bari, kalau di suatu tempat, katakanlah itu Roma, harus disamakan di Indonesia, maksudnya mungkin tidak begitu dalam konteks ini. Yang berikutnya, kita sebagai Katolik mengimani bahwa apa yang diajarkan melalui magisterium itulah yang harus kita pegang. Itu salah satu bentuk perjuangan mempertahankan tradisi, Pak. Salah satunya pengajaran tentang tiga pilar Katolik, tiga pilar kebenaran Gereja Katolik di mana misterium sebagai poin kedua dan Alkitab atau kitab suci poin yang ketiga. Sehingga yang dimaksud dengan tradisi yang dimaksudkan di situ adalah tradisi suci, Pak, bukan tradisi adat istiadat atau budaya. Jadi, mungkin pertanyaannya, kalau bisa diperbaiki lagi, saya akan lanjutkan. Kalau tidak, mungkin cukup menjawab kekeliruan tadi, Pak. Artinya, makasih, Pak Damai. Oke, jelas. Siap, uh, Sebentar. Nah, Pak Suto atau Om Korpus, Pak Suto dulu silakan, Pak Suto. Habis ini Om Korpus, silakan. Salam, saya hanya mendampain dari yang dijelaskan Oke. oleh Pak RT. Jadi, kadang ini yang membuat. Salah paham dari umat Katolik pun yang awam mungkin juga masih banyak yang bertanya-tanya, apa sih tradisi tradisi suci itu? Yang dinamakan tradisi suci adalah yaitu ekaristi sebelum ada kanonisasi Alkitab itu para rasul dan murid-muridnya sudah melakukan ibadah dengan cara doa-doa yang masih dilestarikan oleh Katolik yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak RT, mulai doa pembukaan, doa Tobat, sampai homili, eh, sampai ibadat sabda dan pemecahan Hosti Kudus atau perjamuan. Sampai berkat kemuliaan dan berkat perutusan itu tidak ada di dalam catatan Alkitab, tapi catatan-catatan sejarah dari Gereja Katolik atau Gereja Kristen awal itu ada, dan itu dilakukan dan dijalankan oleh para rasul dan murid-murid Yesus. Sewaktu Yesus juga masih ada di dunia, itu yang dinamakan tradisi suci. Jangan dikira tradisi suci adalah seperti eyang-eyang kita dulu membuat sesajen di pohon, naruh dupa dibakar, dan ada sesajennya pisang nasi dan pisang bukan itu. Jadi tradisi suci adalah yang telah dilakukan. ...oleh para apostolik dan para rasul serta murid-muridnya sewaktu Tuhan Yesus masih ada di dunia. Jadi penjelasan saya itu. Dan ini masih banyak umat katolik awam yang tidak tahu. Mungkin kalau ditanyain, apa sih mas Gertrium? Ini masih banyak yang belum mengerti umat katolik. Jadi kami sama sekali tidak lompat pagar... Dari ajaran Katolik, di sini kami memberikan pengajaran dan mengingatkan kepada saudara-saudara kami yang awam, agar kalau ada pertanyaan dari luar bisa mengerti. Makanya, judul dari awal sejak kami membuat tim yaitu "Kita Mewartakan", eh, apa, Pak? Dame? Mewartakan, Iman Rasuli. Iman rasuli. rasuli, jadi iman KeKatolikan. Kami tidak menyerang, kami tidak menyerang, kami hanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh gereja. Dan di sini ternyata banyak yang tidak mengetahui apa itu tradisi suci. Dengan penjabaran dari Pak RT di makalah atau literatur tadi itu cukup jelas kalau kita perhatikan dari awal. Dan ditambahin oleh Pak Ivan dan saya, jadi saya kira itu mungkin sudah jelas yang dimaksud. Tradisi suci itu aja. Terima kasih, berkat dalam atur sun pak Suto. Oke, okay. saya taruh di dulu, Pak. Pak disutoh, nah, silakan Om. Mbak, mau dilanjutkan statementnya. Monggo, oke. Okay, nanti saya tanggapi lagi yang lain. Silakan, oke. Okay, siap, oke. Okay. Okay. Terima kasih Om Badri. Uh, sekarang saya berikan kesempatan untuk Om Alek Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten. Silakan Om. Iya hey, terima kasih Pak. Terima atas waktunya. Ya, ya Siap, apa om. namanya? Eh yeah. uh, saya coba apa uh, memperhatikan ya, mencoba menyimak apa yang tadi hmm. apa Disampaikan oleh Bapak-Bapak di malam hari ini, nah, apa perial tradisi itu? Karena kan, saya kan sekali lagi, kan, saya Islam ya, posisi saya kan Islam. Yeah. Uh -uh, jadi, kalau misalkan ada pertanyaan yang salah atau enggak paham, sebelumnya mohon maaf dulu. Nah, Yo. apa uh, itu tradisi itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak RT, Pak Sutawijoyo. Ini juga barusan kan, itu. Di, di sana kan tradisinya itu kan bukan tradisi adat istiadat seperti yang ditanyakan oleh pak El eh, Badri ya ternyata di sana tradisi suci ajaran kan itu kan nah mungkin di sana kalau di Islam ya kan mungkin kalau di Islam di sana eh, saya nggak tahu ya ini sama apa tidak itu mungkin hadis kali ya kan itu artinya kalau hadis itu kan sedikit cerita mohon maaf itu kan tentang apa yang eh, di lakukan apa oleh Nabi Muhammad kan gitu kan saat Nabi Muhammad hidup. Nah tadi kan e, siapa yang barusan tadi kan kalau nggak salah Pak RT kalau nggak salah tadi menjelaskan bahwa tradisi itu kan juga saat Yesus itu kan hidup kan itu ya kalau nggak salah. Iya. Menangkap ya. saya kalau nggak salah seperti itu tadi. Nah yang saya tanyakan itu gini apa? Uh, apakah tradisi-tradisi itu dari ribuan tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini? Ya, itu mm, bentuknya itu apa ya? Buku, kalau hadis kan buku ya, artinya dibukukan, posisinya kan dibukukan ya. Nah, itu kalau di tradisi itu bagaimana? Itu paham maksudnya ya? Paham, Kan paham. itu kan, paham. Uh, nah, uh, itu kalau di bahasa tradisi ajaran itu di, di kekatolikan itu apakah itu juga dibukukan atau bagaimana gitu terima kasih kalau dibukukan namanya apa ya terima kasih oke siap akan akan kami tanggapi uh, mungkin pak rt atau om gareng ini yang mena, menanggapi silakan ya saya dulu ya menanggapi oke ya assalamualaikum kang Alik muslim selamat datang di channel damai kasih Pertanyaannya yaitu apakah yang pertama sama dengan istilah dalam Islam itu hadit, ya. Yang kedua apakah dibukukan kurang lebih begitu. Yang pertama kalau mau disamakan saja untuk rata-rata gitu ya, secara garis besar ya sama pak. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah itulah yang ditulis yang kita kenal dalam hadits-hadits itu ya. Ya. Nah, oke, oke. ya. Nah, kemudian masaknya pun itu berlainan pak. Tetapi kita kembangkan tradisi suci yang dimaksud itu tidak hanya dari Rasul kalau dalam Islam atau dari Yesus tidak, tetapi dari para Rasul salah satunya. Ya, jadi seperti di dalam kisah para Rasul dua Tesalonika itu ada kata-kata yang tersirat ada bentuk ajaran yang tidak tercatat dalam Alkitab. Nah, seperti apa itu? Seperti tadi yang sampaikan oleh Pak Ivan sebelum saya, perihal Ekaristi atau hmm. uh, memecahkan roti yang dianggap sebagai tubuh Kristus yang asli hmm. ya atau, hmm. uh, atau transubstansial tadi. Hmm. Jadi itulah perayaan puncak Katolik atau Kristenan yang dulu hmm. sampai sekarang itu tradisi pak yang hmm. Kemudian hmm. tadi pertanyaannya apakah dibukukan? Ya Pak, hmm. kita hmm. mengenal di dalam gereja hmm. katolik itu disebut uh, is, banyak istilahnya Pak Yang pertama dasarnya itu dibukukan dalam uh, uh, katekismus gereja katolik Jadi apa-apa hmm. saja yang merupakan sumber iman Uhum. Ungkapan iman itu disampaikan, nanti di situ Pak, me merujuk ya. Contohnya, uhum. kita merayakan Ekaristi, itu ada footnote-nya. Ekaristi itu di mana katanya, "Apa?" Dijabarkan, Pak, termasuk Hal uhum. itu disebutkan Santo, apa pada abad kesekian itu melakukan Ekaristi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, uh, tidak asal klaim begitu maksudnya. Jadi, itu uhum. salah satu bentuk singkat, Pak, yang saya jawab. Kira-kira uh -huh. di dalam katekismus, tapi dia mengadopsi uh -huh. atau mengambil dari rujukan-rujukan tulisan yang lain Bapak-bapak uh -huh. yang gereja dulu Nah bapak-bapak uh -huh. gereja itu oh, konteksnya gini Pak, ada imam, ada uskup baik di Eropa maupun di uh, jazirah Arab ya Dari mulai Israel sampai ke uh, jazirah Arab gitu Mereka yang disebut Kristen, Ritus Timur, Katolik Ritus Timur uh -huh. Itu punya juga, Pak, catatan-catatan. Seperti hmm. uh, yang paling gampang begini, Pak. Kita tahu dulu ada penampakan Maria di Mesir, ya. Itu Katolik Timur mengakui bahwa penampakan itu sah, asli. Sudah diteliti hmm. dan sebagainya. Kemudian hmm. hal itu dianggap menjadi tradisi gereja setempat. Untuk pada hari penampakan itu, ada istilahnya sholawat, gitu ya, Pak. Mohon maaf, mungkin oh. salah saya juga saya nyampaikan. Ya, 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 Tua, ya. Hmm. Mohol, dan sebagainya sebagai hmm. bentuk bahwa yang kemarin dijadikan mukjizat itu terjadi itu diakui bahwa iman kita hmm. teguh Maria itu ada dia memberikan hmm. ini sesuai dengan kitab suci. Nah itu kurang lebih yang satu langkah lebih dari penjelasan singkat saya yang di awal Pak. Kira-kira gitu dulu Pak. Silakan mungkin kalau ada yang lebih pas dari saya menyampaikan monggo disampaikan ke Pak Alex agar lebih jelas. Terima kasih. Ya. Ya, makasih Pak RT. Mas Gareng silakan Mas Gareng Shalom, baru Mas masuk Pak. Baru masuk nih belum tahu. ya, <laughs> ya Pak, Arba oke, oke, dulu oke. yang lain. Oke, oke, oke. Oke, Pak Arba, silakan, sebentar, Arba. Silakan, Pak Arba. Sebentar, sebentar, saya mau tanyakan dulu satu lagi Pak Damai. Oke, siap. Apa? Uh, yang apa? Uh, berarti yang ada di kates miskus itu tadi. Uh, itu Katekismus. Uh, <laughs> katekismus ya. Katekismus itu tadi hmm. apa? Uh, di sana yang tidak diakui oleh Protestan itu salah satunya ya Pak ya? Bisa satu dikatakan ya? begitu oh. Pak, salah satunya. Ya. Oh gitu. Iya. Oke itu salah Saya... satu pembedanya lah ya, salah satu pembedanya ya. di sana ya. Iya oh, betul. Baik, baik. Oke, Mau oke, disampaikan baik. Pak bentuknya salah satunya. Apa itu? Uh, contohnya begini ya, bahwa hmm. Hmm. Uh, kita mengakui bahwa gereja hmm. adalah satu institusi hmm. yang didirikan oleh Kristus. Dijabarkan, mm. ayatnya apa? Kristus mengajarkan doa Bapa mm. Kami, di mana kalimat datanglah kerajaanmu. Kerajaanmu mm. ini adalah kerajaan yang harus ada di bumi. Kan gitu ya. Mm. Mm. Dia berupa institusi. Yang kedua, mm. Amanat Yesus tentang uh, penggembalaan gereja kepada Petrus sebagai rasul yang tertua dituakan. Dalam Matius 16 ayat 18 sampai 20 dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kemudian uh, di atas batu karang ini di atas si Petrus ini saya akan dirikan jemaatku dalam e, bahasa Yunani-nya Latinnya itu menjadi eklesia atau gereja. Konteksnya gereja jadi pengertiannya kumpulan umat, Pak. Sehingga kumpulan umat tadi adalah bentuk kerajaan yang dibentuk Kristus di bawah penggembalaan Yesus. Nah, ini kan kembali, Pak, pengungkapan iman. Ya, pengertian iman yang rasuli yang sejak awal disampaikan para rasul ini loh maksudnya. Nah, sampai sekarang kita tahu ada perbedaannya dengan mengatakan Katolik sesat. Katolik bukan gereja yang dimaksud dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu contohnya, Pak. Nah, tetapi di dalam Katekismus itu jelas dikatakan salah satu yang bentuk tradisi itu itu yang kita bisa tafsir tanda petik hmm. menjadi ke, kebenaran ya. Kebenaran yang tidak tertulis kan? Kata Yesus sendiri itu maksudnya kepada Rasul. Tidak hanya kitab suci, tapi tradisi. Atau kembali lagi ke yang tadi. Tradisi suci itulah yang terus kita pegang sebagai landasan berdirinya gereja katolik. Begitu Pak Alek. Kira-kira bisa Pak? Satu lagi, saya jadi kepikiran lagi. Satu lagi ya Pak Damai. Ya, ya, silakan, silakan. Jangan ya. Pak. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Apa Anda tadi kan menyebutkan doa Bapak kami ya? Iya. Ya. Itu apa itu hubungannya sama kata itu tadi apa itu? Oh begini, jadi hmm. kalau kita lihat teks ayat Alkitabnya pak ya doa hmm. yang diajarkan Yesus kepada para murid dikatakan hmm. Bapa kami yang di surga hmm. dimuliakanlah namaMu datanglah hmm. kerajaanMu jadilah kehendakMu. Nah datanglah kerajaanMu kan hmm. bisa, tidak bisa diartikan tanpa ditafsir toh pak? Kerajaannya itu hmm. seperti apa? Nah, hmm. disitulah situlah katekismus oh, sebagai ungkapan iman. Ungkapan iman, hmm. Pak, ya risalah gitu loh, Pak. Hmm. Risalah ha -ha, menyampaikan bahwa yang dimaksud Kristus dalam doa Bapa Kami hmm. sesuai dengan Matius 16 adalah mendirikan hmm. umat dalam kurung gereja yang hmm. di atas Petrus, yaitu Gereja Katolik. Nah, begitu, kira-kira, Pak. Oh. Ya, yeah. jadi itulah tradisi toh. Berarti berarti ya berarti aplikasi aplikasi yeah. dari aplikasi ke, apa realitanya dari dua papa yeah. kami itu ya kan. Itu yeah. adalah apa namanya? Uh, gereja, gereja. kuskupan itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Eh uh, gereja, iya, yeah. gereja. gereja kira gitu kuskupan. Oh, iya ya ya. Oke 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 oke. Iya ya, bisa. Oke guys, sudah cukup paham, paham. Oke, okay. oke okay, Pak. Makasih yeah. ya. Terima kasih Pak Damai. Mungkin yang lain dulu. Saya kalau mau diturunkan hmm. silakan Pak Damai Barangkali ya. di backstage ada yang lain. Oh, njay makasih Om. Ya ya siap, Bung. Yeah. Benar Om. Ya, makasih turunnya itu Pak Lek like, Muslim. Dicin hmm. hujan. Yeah. Iya, <laughs> iya, iya, saya pakai okay. sepatu boot ini. <laughs> ya, oke okay, oke. Okay. Oke okay, oke. Okay. Silakan Pak Arba, monggo Pak Harpa. Ya yeah, Shalom, Shalom. Saya juga shalom. masih yang uh, saya juga masih Pinggung-pinggung mengenai mengenai ini apa ajaran gereja katolik ini jadi khususnya mengenai tradisi suci itu ya jadi mungkin ini uh, saya cuman ingin men ma 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 apa ya ma ma mengajukan suatu apa namanya apa yang saya tahu Ta nanti tolong Pak RT atau Pak siapa atau ada gereja katolik menjawab. barangkali ada yang bisa mengkoreksi saya dikoreksi saja nggak apa-apa ya jadi gini, tadi kan disebutkan bahwa e, gereja ini mempunyai tiga hal, ya. Satu kitab suci, yang kedua magisterium, yang ketiga tradisi suci, yang, yang bersama-sama itu diyakini sebagai suatu ajaran atau se, sebagai suatu pegangan untuk melaksanakan e, liturgi Katolik, ya. Nah, kitab suci kan jelas bahwa itu Alkitab, ya. Yang di dalamnya ada Deuterokanonika yang orang eh, Protestan kan tidak menggunakan itu, tidak mau memakai itu. Kemudian, yang kedua adalah magisterium. Magisterium ini, magisterium ini, kalau saya cari tadi di Google, saya googling ya, itu adalah kewenangan untuk me mengajar atau menafsirkan ayat-ayat dari Alkitab itu. Jadi, kewenangan. Dari gereja untuk memberi pengajaran kepada para umat, makanya pada waktu itu sempat bahwa Alkitab itu tidak boleh dibaca oleh sembarang orang, tetapi semua pengajarannya itu centralized ya dari gereja. Tapi kalau sekarang rupanya kan sudah berbeda ya, ajaran itu sudah menyebar dan e, kemudian teknologi juga sudah berkembang pesat, dan kita bisa membaca sendiri-sendiri. Tetapi apabila kita tidak mengerti, kita harus membuka satu pedoman-pedoman yang sudah diajarkan secara resmi oleh gereja katolik Yaitu yang ada di dalam eh, katekismus gereja katolik Dan catatan-catatan lain misalnya seperti catatan konsili dan catatan-catatan lain ya Nah semua itu, itu adalah eh, ajaran gereja Katolik dan di dalamnya itu terdapat tradisi-tradisi eh, tradisi suci tadi yang disebut-sebut tadi. Nah tradisi suci, -suci itu juga eh, menyangkut masalah dogma dan doktrin dan semuanya itu dicatat di dalam KGK katekismus Gereja Katolik). Sedangkan yang tidak tercatat misalnya seperti eh, bagaimana cara membuat tanda salib dalam nama dan Putra dan Roh Kudus itu kan itu tidak tercatat. Kemudian ritus apa namanya liturgi proses gereja mulai dari awal yang tadi dijelaskan Pak Pak Suto ya Pak Suto Wijaya ya. Nah itu pun tidak tidak tertulis ya. Jadi yang tertulis itu di dalam KGK itu memang menyangkut semua ajaran yang yang Diajarkan oleh Gereja Katolik yang dasarnya adalah dari Alkitab sendiri, seperti itu. Jadi, ajaran-ajaran e, itu ada yang e, dogma, ada yang doktrin, dan yang memang harus dilakukan, nah misalnya seperti ajaran Bunda Maria, terus kemudian ajaran api penyucian, terus kemudian ajaran mengenai e, surga dan neraka, orang-orang kudus. Dan sebagainya seperti itu. Nah makanya eh, apakah cara mikirnya saya ini salah <laughs> atau atau masih kurang kurang komplit gitu ya? Mohon eh, eh, bisa kalau ada yang ini tolong di tolong di apa namanya tolong di, diluruskan itu aja Pak Pak Damai itu aja yang 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 saya ingin sampaikan Pak Damai karena selama okay. ini saya itu masih agak, yeah. agak rada ngambang gitu loh pengertian saya mengenai itu karena uh, ya, ya campur baur antara tradisi suci dan kaki kalau apa gitu loh nah makanya pengertian saya yeah. seperti itu apakah itu salah gitu loh ya yeah. Oke okay, terima kasih Pak Pak Damai ya nanti biar diperjelaskan Pak Arba ya yeah. ya yeah. Oke okay. makasih terima kasih. Pak Arba makasih, makasih. Uh, ya yeah ya ya sebelum sebelum ditegaskan oleh teman-teman tim saya akan menanggapi dan ini biar dijawab oleh Om Korpus apa Om Gea ini saya naikkan clep. oke sekarang di Vatikan masih menyimpan mayat apakah itu oknum atau ajaran akan sulit diterima keimanan Kristen kalau saya tanyakan itu bisakah disesuaikan dengan ajaran Tuhan Yesus? Pertanyaan luar biasa dari saudaraku YA. Mau Om Gea atau Om Korpus silakan. Ya, saya ya. Oke. Okay. Ini pertanyaan okay. pertanyaan ini enggak jelas ini pertanyaannya. Maksudnya apa ini? Mayat siapa gitu? Ah. Tidak ada, tidak ada menyimpan ya. mayat. Yang ada kuburan kuburan para paus atau kuburan rasul Petrus dan Paulus. Kalau nyimpan mayat yang ada. Apa maksudnya? Diperjelas. Tolong Saudara YA diperjelas yang maksudnya mungkin jenazah para kudus yang masih utuh itu loh Om, yang dia sampaikan seperti itu mungkin. Saya perjelasnya di situ Om. Kan ada ya. para santo-santa yang kudus itu. Tidak ada yang salah dengan itu. Silakan, itu om. justru kan itu justru menunjukkan keajaiban Tuhan karena melalui mereka mujizat Tuhan itu kita bisa lihat dengan uh, tubuh dan jiwa apa tubuh mereka itu utuh ya itu bagi Gereja Katolik itu adalah keajaiban Tuhan mujizat Tuhan yang ditunjukkan kepada kita tidak ada tidak ada maksud apa apa di situ bahkan tidak ada penyembahan di situ itu hanya mau mengatakan yes. bahwa Tuhan memberikan mujizat melalui orang-orang ya. khusus dan kudus, ya hmm. sudah jelas ya Om Ya. Ah? Jadi itu menunjukkan kuasa Tuhan bahwa itulah contoh orang yang kudus menanggalkan keduniawian atau istilahnya kekudusannya penuh. Banyak orang yang dipilih, banyak orang yang dipilih. Tetapi sedikit yang dipanggil Kita tuh dipilih, saya dipilih Saya, eh, Om Gia semua teman-teman dipilih Tapi sedikit yang dipanggil Yang dipanggil itulah dinampakkan kepada Manusia-manusia inilah wujudnya Yang masih utuh Bertahun-tahun dikubur Dibuka ternyata luar biasa Yang kemarin terakhir itu anak muda itu, Sampai diberikan penghargaan santo Saya lupa namanya Apakah mayat itu membuat orang Katolik lebih percaya? Bukan hanya seperti itu statementnya Om Ya. E, mayat para Santo atau santai. Ya, silakan silakan. Oke, saya, bisa saya. Ya, Om Korpus, silakan Om Korpus, silakan. Oke, menyangkut mayat para Santo santai ya. Selain yang jelas di satu sisi juga ialah untuk uh, sebagai penghormatan terhadap mereka karena mereka sudah berjuang dalam iman, ya. Mereka sudah menunjukkan contoh iman terhadap Kristus. Apakah mayat mereka itu menambahkan mereka para Santo-santa itu menjadi contoh, ya? Banyak orang juga yang terinspirasi dari Santo Santa itu yang ya ini saya ngomong dalam lingkungan gereja Katolik ya yang kemudian menjadi memiliki perubahan hidup yang sangat-sangat besar sekali dalam kehidupan iman mereka ya. Sebagai contoh Om Om Corpus. Om Corpus eh, ya. Ah, sudah sudah, sudah oke. Okay. Sebagai contoh Santo Ignatius dari Loyola ya. Santo Ignatius dari Loyola, pendiri Ordo Jesuit ya. Saya bicara saja yang terkenal yang kita tahu di Indonesia -nya. Dia ya ketika di Prancis, ketika sekolah, dia mengalami perubahan hidup Ketika dia membaca tentang kehidupan Santo Santa itu, ya, karena Santo Santa itu mereka adalah saksi, ya, saksi dalam iman terhadap Kristus, ya, mereka punya contoh hidup. Oleh karena itu, dalam Gereja Katolik ada penghormatan terhadap Santo Santa itu. Jenazah mereka tetap utuh terhadap ya, ini artinya apa? mayat-mayat mereka ini ketika kita melihat ya dalam konteks iman katolik mayat mereka ketika ditunjukkan kepada umat secara tidak langsung mengatakan kepada umat bahwa mereka sudah memberikan contoh dalam iman terhadap Kristus melayani Kristus dan gerejanya dengan sungguh bahkan sampai mengorbankan diri ya Santo Maximilian Kolbe misalnya dia mengorbankan diri. Dia mengorbankan diri ketika ada orang tua masuk ketika di di apa? Ketika tentara Nazi menyegap mereka ya, ketika satu orang tua itu hendak mau dibawa oleh tentara Nazi. Santo Maximus Kolbe dia menyerahkan diri menggantikan orang ini karena dia tahu yang saya akan menggantikan dia. Tetapi kamu harus membebaskan ini orang bapak tua supaya ya supaya bapak tua ini bisa bekerja bisa menghidupi anak istri. Mereka mau menghidupi seperti apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Mau menyerahkan nyawa, mau menyerahkan diri, terhadap sesama sebagai bukti dari iman dan apa yang mereka lakukan itu ini menjadi contoh hidup yang umat Katolik semestinya meniru mereka. Memang Yesus Kristus itu sebagai contoh utama, tetapi dalam menjalankan contoh mengikuti Tuhan Yesus itu kita bisa mengikuti di berbagai cara, sebagaimana yang para santo-santa ini telah lakukan ya. Mereka melakukan misalnya ada yang menjalankan spiritualitas meditasi menjalankan spiritualitas pelayanan terhadap orang-orang nah, misalnya orang-orang yang miskin orang yang kena narkoba ya atau contoh yang hidup yang kita kenal Santa Teresa dari Kalkuta Kenapa dia tuh begitu mempengaruhi banyak orang? Kenapa? Karena contoh hidup sehingga mayat mereka kenapa juga disimpan sebagai penghormatan, tetapi juga sebagai bentuk katekese. Bentuk katekese memberikan pengetahuan kepada umat, ya. Bentuk katekese memberikan pengetahuan kepada umat, supaya melihat mereka ini sebagai bisa dijadikan untuk teladan yang nyata. Bagaimana cara-cara? Karena kita ini manusia, ya. Kita ini sebagai manusia ya kita punya kondisi psikologis perasaan yang berbeda cara pandang berbeda ya sehingga kita bisa memiliki cara satu orang atau kita memiliki cara orang lain yang pas dengan kita makanya Santo santo juga ya saya misalnya mengikuti Santo siapa gaya telah dan hidup Santo siapa dalam mengikuti Kristus yang menurut saya paling cocok dengan saya itu terserah dalam umat ya kesalehan umat itu tergantung dari umat mana yang paling pas. Tetapi tetap saja, ajaran iman tetap satu dan sama. Tidak beda. Karena magisterium itu menjadi pedoman dalam pengajaran iman. ya Bukan iman yang diajar oleh satu orang dengan beda-beda. ya Makanya disusunlah katekisme gereja katolik. Katekisme gereja katolik adalah inti saja. Inti sahari ajaran iman katolik yang diteruskan kepada kita. Kalau kita baca di Katekismus Gereja Katolik bagian pertama dan kedua itu, ya itu disebutkan sejak awal mula dalam pengajaran iman itu diteruskan. Itu yang disebutkan KTKC. Ya, katekesi, ya diteruskan pengajaran iman itu disebut ya, istilah Katekese mengajar terus terhadap umat. Ya, dan ajaran iman itu bukan hanya dalam kitab suci tetapi juga dalam tradisi. Tradisi itu yang merupakan wahyu ilahi sekali lagi yang tidak tertulis, yang tertulis kitab suci. Tetapi ada lain yang juga yang tidak tertulis yaitu tradisi tadi. Semoga ini bisa menjawab ya. Shalom, terima kasih. Terima kasih Om Korpus. Mungkin Pak Ivan ingin menambahi Pak Ivan. Ya, terima kasih. Ya, tadi Oke, pada waktu saya coba, <coughs> coba jelaskan dari awal, itu kan kita berbicara tentang uh, wahyu ilahi. Pengantarnya bahwa Allah mewahyukan diri, kepenuhan pewahyuan ada dalam diri Yesus Kristus. Nah, wahyu ilahi yang diwartakan, yang diteruskan secara utuh, dari generasi ke generasi oleh gereja, itulah tradisi namanya. Nah, dalam perjalanan, ada tulisan-tulisan rasul yang dikanon, artinya ada tradisi tertulis yang dikanon, jadinya kitab suci. Nah, ada tradisi-tradisi lain yang tidak dikanon, tetapi itulah juga wahyu Allah yang diteruskan dan disampaikan. Tadi sudah 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 disinggung contoh tradisi suci sudah disinggung tadi misalnya doktrin-doktrin yang diajarkan gereja Katolik melalui konsili tadi sudah disinggung misalnya eh, siadat para para rasul iman rasuli itu adalah hasil konsili dan itu adalah tradisi suci atau eh, tulisan pengajaran dari para bapak gereja yang sesuai dengan ajaran magisterium itu juga adalah tradisi suci artinya mereka tidak tercatat di dalam uh, kitab yang telah dikanon tetapi merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh para rasul kepada generasi penerus selanjutnya dalam gereja contoh juga saya sudah katakan tadi contoh tradisi suci itu adalah katekismus gereja Katolik jadi katekismus gereja Katolik yang kita miliki saat ini itu adalah contoh dari tradisi suci dia tertulis Nah, apa yang tertulis di dalam katekismus gereja Katolik? Secara uh, redaksi, katakan tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi penjabarannya itu berdasarkan poin-poin dari kitab suci. Jadi, kalau tadi sudah disinggung oleh uh, tentang uh, katekismus uh, gereja Katolik, maka sebenarnya. Kalau kita kaitkan dengan seperti ada pertanyaan dari Bro siapa yang Muslim itu, apakah itu bisa disamakan dengan hadis? Mungkin agak berbeda Om Alek, karena hadis, iya ya, karena hadis itu kan sumbernya cuma satu orang, perkataan dan perbuatan satu orang. Sementara tradisi suci ini bukan sumber atau perkataan satu orang. Kalau kita berbicara konsili di situ banyak orang yang terlibat, ada karya Roh Kudus di situ. Jadi, agak sedikit berbeda. Kemudian, juga tadi, kita sepertinya masih sangat bingung dengan tradisi suci, kemudian dengan tradisi atau adat istiadat, kebiasaan, budaya. Sebenarnya, tidak demikian. Tradisi suci yang dimasukkan di sini adalah bagaimana wahyu Allah tadi itu diwartakan, disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Itu namanya tradisi, dikatakan tradisi suci. Sebelum ditulis, sebelum dibukukan, gereja menyampaikan wahyu, menyampaikan pewartaan wahyu ilahi itu secara lisan, misalnya khotbah uh, Rasul Petrus pada saat Pentakosta, itu kan waktu dia khotbah itu kan tidak dalam bentuk tertulis, itu pengajaran secara lisan, itulah tradisi suci yang kemudian ditulis dan setelah ditulis oleh gereja di kanon, jadilah kitab suci secara sederhana kita pahami saja tradisi suci adalah wahyu Allah yang disampaikan turun temurun gitu aja lah gitu supaya anda, anda ribet berpikir secara secara lengkap secara utuh adalah wahyu Allah yang diwartakan diteruskan secara utuh oleh gereja kepada umat itu konteksnya jadi bukan berbicara mengenai adat istiadat tumpengan dan sebagainya bukan bukan dalam konteks seperti itu tetapi dalam konteks Bagaimana Wahyu Allah itu disampaikan sampai kita saat ini itu konteksnya itu tradisi suci namanya nah bahwa kemudian dalam perjalanan uh, ada pengajaran-pengajaran yang berbeda dan uh, yang lain yaitu di di luar daripada uh, iman uh, gereja yang satu Kudus Katolik apostolik silahkan saja mereka meyakini apa yang uh, mereka yakini, tetapi sejak ya. semula ya tidak demikian. Nah, menariknya tadi saya kan sudah pada awal saya ada singgung tentang ekaristi, di mana uh, catatan Santo Yustinus Martyr tadi tentang ibadat sabda dan ibadat ekaristi. Nah, ini ini sebenarnya juga bisa kita telusuri dari zaman perjanjian lama. Pada waktu terjadi uh, pembuangan uh, Babel itu zaman Esra mereka itu kan mereka tidak bisa melakukan ibadat kurban. Padahal kita ketahui bahwa Yudaisme itu identik dengan kurban. Hampir semua ibadat mereka tuh harus kurban. Ada darah yang tercurahkan. Tetapi setelah pembuangan Babel, bait suci pertama kan hancur. Mereka dibuang ke Babel, mereka tidak bisa melakukan ibadat kurban. Nah, yang mereka lakukan apa? Ibadat sabda, membaca tulisan-tulisan nabi, membaca uh, kitab Taurat. Jadi ibadat sabda. Nah, setelah mereka kembali pembangunan uh, bait uh, suci yang kedua, praktik ibadat sabda ini disatukan kembali dengan praktik korban tadi. Jadi setelah bait suci kedua, mereka punya dua praktik yaitu ibadat sabda dan korban. Nah, inilah juga merupakan uh, embrio daripada Ekaristi kita. Jadi Ekaristi kita tidak ngambang. Artinya tidak tiba-tiba muncul. Tetapi berakar pada uh, tradisi Yudaisme juga. Yang mana dikatakan tadi, ada ibadat sabda kemudian korban. Nah kiri-kiri uh, gereja yang melaksanakan itu sebenarnya sederhana saja. Ada altar. Karena altar fungsinya ya itu tadi, mempersembahkan korban. Ekaristi itu adalah mempersembahkan korban. Nah, ke kemudian ada beberapa hal tadi disinggung tentang uh, jenazah mayat uh, para orang kudus yang disimpatkan. Itu pada mulanya tidak demikian. Semua jenazah itu pada awalnya kan dikubur, dikubur sebagaimana mestinya seperti orang biasa saja. Tetapi kemudian mereka digali untuk kemudian di apa uh, dipindahkan dan sebagainya. Eh, pada waktu digali ternyata jenazahnya masih utuh nah kemudian diabadikan nah sering dengan perjalanan hal-hal ini terjadi menjadi motivasi menjadi inspirasi dari sudah disinggung apakah iman katolik tergantung di situ oh, jelas tidak pusat iman katolik tadi sudah dikatakan penyembahan yang paling kudus ya penyembahan eh, kepada Tritunggal maha kudus dalam bentuk eh, sakramen ekaristi tidak heran mengapa semua gereja-gereja apostolik yang masih memiliki jalur apostolik mereka punya yang dinamakan uh, tempat untuk menyimpan uh, sakramen. Yang dalam gereja Katolik disebut, apalagi saya sudah agak sedikit lupa itu. Nah, dari sini sebenarnya kalau kita analisa dengan uh, jernih, maka uh, doktrin ataupun Monstran, uh, namanya Monstran. Ya, monster kan. itu untuk untuk monster itu untuk adorasi yang yang tempat penyimpanan itu tak tabernakel. Tabernakel ya. Iya. Jadi di setiap gereja apostolik itu pasti ada tabernakel kalau setelah menyimpan apa uh, tubuh Kristus yang telah dikonsekrasi monster pada waktu kita adorasi. Nah setelah kita analisa dengan dengan jernih kalau kita mau jujur maka dalam konteks ini sebenarnya dogma ataupun doktrin sola scriptura uh, tidak memiliki uh, posisi yang uh, valid dalam uh, kekristenan. Mengapa? itu tadi contoh saja tadi sudah kita singgung mengenai perintah ekaristi, perintah memecah-mecahkan roti itu sebagai peringatan akan daku kenangan akan daku. Ini perintah yang sangat jelas. Pertanyaannya, bagaimana kita menjalankan perintah itu? Apakah semua gereja menjalankan perintah itu? Apakah gereja-gereja yang mengklaim diri ataupun mereka yang uh, mengklaim diri soal skriptura menjalankan perintah ini? Padahal ini tertulis dengan jelas. Ya, Pak Ivan. Mohon izin ya. saya potong sebentar. Saya potong sebentar. Uh, saudara Tesun airku, saya jawab jenazah yang di jenazah para santo-santa yang kudus yang dikasih kaca tidak di dalam gereja, tapi di luar gereja dan diberikan tempat sendiri. Banyak kok teman-teman protestan ber berkunjung di sana di Vatikan untuk melihat jenazah-jenazah beliau. Itu membuktikan kuasa Tuhan bahwa apapun karena ketetapan Tuhan itu ada dua ya, kuasa dan berkehendak. Kalau Tuhan sudah ber mempunyai kuasa dan berkehendak, jenazah itu utuh ya utuh. Dan mohon maaf saudara Testun dan dia tidak bau loh meskipun saya belum pernah ke sana, tetapi beberapa teman kuli bangunan saya, teman-teman luar saya yang pernah ke Patikan, dia menyampaikan begitu luar biasanya jenazah beliau-beliau itu. Terima kasih atas pertanyaan yang dari Anda yang sangat luar biasa. Ini yang saya inginkan. Kalau ada keganjalan dalam Katolik, tanyalah. Mungkin channel Katolik yang ada diskusi di, tiga, di dua channel, tiga channel, korspus Kristi, Gigas, dan Damai Kasih mungkin ya. Kalau yang lainnya mungkin ber, bertajuk pada monolog dan memberikan pembelajaran. Kalau di sini bisa diskusi bisa luar biasa. Pertanyaan Anda saya jawab clear and clean. Silakan Pak Ivan lanjut. Ya oke okay. saya lanjut sedikit saja. Jadi eh, kembali lagi pada waktu kita berbicara tradisi, janganlah kita bayangkan sebagaimana adat istiadat kebudayaan. Bukan itu konteksnya. Tradisi suci kita bayangkan secara sederhana saja adalah pewartaan wahyu ilahi yang diteruskan dari generasi ke generasi oleh gereja. Nah, pewartaan itu sejak awalnya itu dalam bentuk lisan, kemudian ditulis. Setelah ditulis ada yang di kanon. Setelah di kanon jadilah kitab suci dan kanon sudah tertutup. Nah, tetapi ternyata dalam kitab suci detail-detailnya belum lihat, belum ada, belum tertulis. Seperti tadi kita kasus kita adalah Ekaristi. Itu tidak ditulis bagaimana menjalankan perintah Yesus itu. Ini ada perintah, tapi bagaimana melaksanakannya? Apakah saya harus ngarang-ngarang? Tidak. Nanti bagaimana? Kita ikuti apa yang para rasul uh, praktekan. Nah, apa yang para rasul praktekan itulah yang diteruskan, uh, disampaikan sampai dengan hari ini ataupun pengajaran-pengajaran yang tadi sudah disinggung mengenai konsili-konsili. Konsili tidak dibakukan atau tidak dikanon dalam bentuk kita, padahal kita sudah punya konsili 325, kenapa hasil konsili tidak, di, tidak dijadikan bagian dari kitab suci? Nah, itu kan demikian. Tetapi konsili itu adalah bagian daripada pengajaran iman juga. Iman ya, yang ya dan amin. Nah, Tadi juga disinggung mengenai uh, magisterium. Magisterium berbicara sebenarnya khusus tentang kuasa. Wewenang, kuasa mengajar yang tidak dapat salah. Sebenarnya itu intinya. Nah, produk dari magisterium, contohnya katekismus, yang adalah tradisi suci jadinya. Diteruskan dari generasi ke generasi, katekismus yang kita miliki sekarang ini di susu dicetak mungkin sekitar tahun 19 berapa 80-an atau 1990-an masih zamannya Santo Johannes Paulus. Sementara kalau kitab suci kan kita jelas. Perjanjian baru ada 27, perjanjian lama untuk Katolik ada kurang lebih sekitar 46 kalau tidak salah. Nah, tadi juga disinggung tentang Deuterokanonika. Sebenarnya istilah Deuterokanonika kan istilah belakangan. Istilah yang dimunculkan oleh para sekolah-sekolah pada waktu Alkitab di kanon tidak ada istilah deuterokanonika karena sejak di kanon dari awal itu sudah mencakup 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru tidak ada istilah deuterokanonika istilah itu muncul oleh para sekolar untuk membedakan beberapa kitab di luar daripada kitab yang di kanon oleh Yudaisme dalam Jamnia, konsili Jamnia kalau tidak salah. Jadi dikatakan kanon apa kanon yang kedua deuterokanon mau membedakan dengan uh, kanon pertama yang dikanon oleh uh, yudeisme. Tetapi kekristenan kan acuannya bukan para Yudisme. Karena apa Yesus sendiri sudah mengatakan engkau lah hmm. Petrus di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Artinya yang menjadi acuan menjadi gembala kita ya sudah jelas. Yesus sendiri mengatakan menunggaskan kepada Petrus sampai tiga kali, gembalakanlah domba-dombaku. Itu yang harus kita dengar. Tetapi kita bisa pahami mengapa uh, penolakan terhadap magisterium, penolakan terhadap uh, tradisi suci, yaitu fakta sejarah, itu terjadi setelah reformasi. Sebelum reformasi tidak ada yang menolak itu. Tradisi suci tidak ada, tidak tidak ditolak. Wewenang magisterium juga yeah. tidak ditolak, kecuali yeah. kepemimpinan Paus sebagai ditolak oleh uh, mereka yang ortodoks. Nah, apa yang kita bahas sebenarnya tentang tradisi ini? Tidak lepas dari semua, jadi poin per poin memang tidak bisa kita pilih begitu kita berbicara tradisi maka kita akan berbicara mengenai sola scriptura, sola fide, sola gracia. Kenapa begitu kita berbicara uh, tradisi maka itu akan menunjukkan bahwa sola scriptura menjadi uh, tidak uh, punya posisi dalam uh, sejarah iman Kristen ataupun uh, sola fide dan sola gracia. Sehingga, ya, kita minta maaf kepada saudara-saudara yang uh, Kristen non-Katolik, pengajaran uh, iman Katolik. Uh, demikian adanya, kita tidak menambah, kita tidak mengurangi. Gereja memberikan, meneruskan, menyalurkan, mewartakan utuh apa yang mereka terima dari para rasul, yang para rasul terima dari Yesus Kristus sendiri. Ada detail-detail, ya. Contoh, misalnya kita berbicara ya, tadi tentang ekaristi. Contoh berbicara tentang ekaristi, ya. detail-detailnya ada karena apa? Ada ritus. Bizantium punya cara melaksanakan perintah Yesus, itu mereka punya ritusnya berbeda. Armenian juga demikian, Assyria juga demikian, koptik berbeda, Latin kita, eh, gereja Roma Latin. Tetapi ada juga yang punya ritus-ritus berbeda. Cara mereka melaksanakan perintah Yesus itu sesuai dengan ritusnya dia. Kenapa bisa berbeda? Andreas waktu ke Konstantinopel tentunya dia mempraktikkan itu dengan detail yang tidak sama persis dengan yang dipraktikkan oleh Markus di Alexandria. Tetapi pokoknya jelas, pokoknya satu. Ada ibadat sabda dan ada ekaristi. Dan Ekaristi adalah uh, puncaknya karena di situ roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus dalam rupa uh, roti dan anggur. Sehingga pada waktu kita berbicara ini maka tentunya apabila ada saudara-saudara lain uh, Kristen non Katolik yang mendengar ini, mereka tentunya pasti akan bertanya-tanya dan mungkin merasa uh, tidak nyaman. Tetapi itulah iman kita seperti tadi kan sudah disinggung oleh Pak Siapa tadi uh, mengenai tradisi suci, eh, kamu kok ngikut-ngikut tradisi, gimana tradisi? Nah itu sebenarnya pemahaman tradisi itulah yang perlu kita luruskan. Secara gampang, sekali lagi saya tekankan, tradisi suci berbicara tentang bagaimana mewartakan wahyu ilahi secara utuh dari generasi ke generasi oleh gereja yang tidak dapat salah. Itu yang penting itu di situ. Sementara begitu, Bro Erik. Terima kasih, Pak Ivan. Luar biasa penambahan yang sangat komplit, detail, jelas. Jadi disinilah channel tempat-tempat teman-teman Kristen Katolik yang ingin bertanya, yang khususnya teman-teman saudari-saudaraku yang awam, dan juga Kristen non-Katolik yang kayak tadi Om Tetsun itu bertanya, luar biasa, saya suka seperti itu. Jujur kita suka banget, suka cita kita. kita kalau ada pertanyaan yang mengganjal kepada Kristen dan Katolik, kita jawab kok. Puji Tuhan, Anda bertanya yang lokasi channel yang tepat. Karena ini tim di mana diisi oleh teman-teman yang baru menyampaikan, ada tiga channel, Damai Kasih Channel, Degias Official, dan Korpus Kristi siap menjawab. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih bertanyalah kita jawab. Kita penuh sukacita, puji Tuhan. Uh, Om Gareng, silakan menambahi Om, silakan Om. Ya, selamat malam, Berkat dalam, Pak Damai Kasih, Pak Albatri, Pak teman. Katolik, Pak Iwan, dan Pak DN3. Ya. Salam semuanya. Saya nambahkan sedikit, uh, Om Damai, ini terkait ya. dengan sumber sumber iman iman yang di, uh, iman gereja yang ditirikan di atas para rasul yang 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 saya sebut gereja Katolik itu kan ada tiga ya, magisterium gereja, tradisi, sama Alkitab. Itu kalau boleh saya permudah, itu seperti telur ya. Itu ada cangkang, ada putih telur, ada kuning telur ya. kita nggak bisa, cuman yeah. namanya telur, cuman kuning tok, enggak bisa, cuman putih telur tok, enggak eh, bisa. Cangkang tok juga enggak bisa, harus tiga itu jadi satu. Tapi tiga saling keterkaitan, tidak lepas sendiri-sendiri gitu -sendiri. Jadi yang namanya tradisi suci itu udah otomatis ya, Alkitab ya itu semuanya seperti itu ya, jadi Alkitabiah sendiri itu adalah produk dari tradisi cuci. jadi saling ketergantungan ya saling keterkaitan jadi nggak mungkin lepas satu sama lainnya jadi sangat aneh ketika ketika realitas Tuhan yang maha segalanya itu cuma ditampung dalam sebuah buku yang namanya Alkitab itu tidak mungkin cukup makanya di dalam geril iman kita itu kan ada itu tadi tiga itu tadi di ini ya kadang-kadang ulang bingung di situ kalau 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 boleh saya gambarkan lebih mudah seperti itu ya jadi lebih lebih mudah untuk dipahami bagi orang Katolik awam ya saya bukan untuk yang golongan yang lain saya itu terserah mereka tapi bagi orang Katolik awam tuh seperti itu kadang bingung makanya saya boleh saya katakan seperti telur tadi ya jadi nggak nggak terlepas dengan satu dan yang lain nggak terlepas jadi tentang ini sendiri ya kalau saya lihat di internet tuh yang namanya Scott Hunt itu kan dari penginjil ya suatu gereja itu akhirnya dia mencari ke sana kemari untuk ini ya kekeringan rohaninya itu kan akhirnya menemukan gereja gereja Katolik itu ya di itu tadi karena sola kriptura itu dianggapnya tidak cukup ya itu jadi menurut mereka itu sola kriptura itu tidak alkitabiah ya Kitab suci sendiri tidak pernah menyatakan bahwa sumber ajaran iman adalah hanya kitab suci itu tidak ada ayat yang seperti itu tidak ada. sebaliknya kitab suci mengajarkan bahwa kita harus berpegang teguh pada ajaran para rasul yang lisan dan tertulis. Itu jelas, itu Rasul Paulus yang mengatakan seperti itu di 2 T Salunika ayat 2, bab 2 ayat yang ke ini ya, ke 15 ya. Bahkan ajaran yang lisan yang lebih dahulu daripada yang tertulis. Jadi memang awalnya itu memang sebenarnya tulisan semua ya. Jadi pengajaran Yesus itu sama murid itu tulisan. Akhirnya ada ini ya tukang tulis itu ya. Saksi iman itu kan menuliskan. Terus mungkin ada di Dage ya. Mungkin saya kurang gitu tahu tapi kurang lebih Dage itu kan ajaran yang pertama dulu itu yang dicatat itu masih masih sederhana. Nah, akhirnya kan terus dikanonisasi menjadi ini ya Alkitab. Jadi Alkitab itu sudah mateng karena ada ada pekerjaan para ini ya, para bapa gereja tadi ya. Ya termasuk di dalamnya ada tradisi juga karena memang tradisi itu dihidupi ya. Seperti contohnya seperti yang mudah seperti konsili. Itu juga produk tradisi juga dari dulu. Eh, awalnya kan dulu ada eh, di antara para rasul itu kan sempat ada permasalahan itu. Itu diselesaikan di Yerusalem, itu dirembuk, dirembuk terus bermufakat. Itu tuh tradisi, tradisi konsili namanya. Jadi semua itu ada ada keterkaitannya ya dengan Alkitab tadi ya. Jadi saling keterkaitan. Jadi tidak tidak lepas ya. Sedang yang tadi saya ini ya tentang Scott Hahn tadi, itu dia cuman ini ya, tadinya tuh cuman ini bahwa yang benar itu adalah Alkitab, sumbernya cuma satu itu saja. Kalau di kita baca lagi itu di satu Timotius 3 ayat 15. Itu jelas. Itu tiang penopang dan dasar kebenaran adalah gereja bukan tiang penopang itu adalah kitab tuh bukan seperti itu. Kalau nggak percaya nanti dibaca sendiri ya. 1 Timotius 3 ayatnya 15. Itu yang bikin Scott Hunt itu akhirnya convert ke Katolik. Itu seperti itu. Tentang tentang ini tadi ya, tentang apa itu? Tentang yang mayat tadi disebutnya seperti itu ya. Itu emang gereja Katolik sendiri dalam syahadat syahadat kan di syahadat singkat terutama itu lebih jelas itu ya. Bahwa ada persekutuan para kudus ya. Jadi ada persekutuan antara orang ini dengan kita yang masih hidup di dunia itu ada persekutuan. Jadi tidak ada salahnya kalau kalau mungkin tadi disebutkan bahwa dianggap dalam tanda kutip menyimpan mayat itu nggak ada salahnya. Memang itu alkitabiah juga. Karena mereka itu yang yang menyangkakan itu cuma berpatokan kepada cuma terbentur di sekolah skriptura saja. Padahal jelas-jelas sendiri bahwasannya di ini ya di Injil itu kan ditulis di Yohanes atau apa itu kan bahwasanya kalau kalau semua kebenaran ditulis maka semua seluruh dunia ini akan penuhkan seperti itu. Jadi ada ada entitas lain selain Alkitab gitu loh. Nah, entitas lain selain Alkitab itu di dalam iman kekatolikan. Jadi itu ada tiga tadi magisterium sama ini tadi. Jadi emang emang agak sulit bagi orang non katolik mungkin untuk memahami bahkan untuk mengimani mungkin agak sulit dan saya rasa itu wajar itu kan mereka sendiri yang katanya sola scriptura itu mohon maaf kadang-kadang malah melupakan sendiri bahwasanya di Matius 16 bahwasanya tugas perutusan dan apa amanat Yesus itu dilupakan semua bahkan terkesan alergi itu makanya nyatanya seperti itu jadi tentang menunjukkan bahwa Petrus adalah Nah ini ya primus inter pares terus gereja yang didirikan adalah gereja yang satu kudus katolik dan apostolik itu dilupakan semua bahkan alergi saya bilang tadi mohon maaf ini memang kenyataannya seperti itu jadi memang apa yang saya kemukakan ini konsekuensi logis apa yang saya pahami bukan saat bukan dalam arti saya fanatik atau enggak memang kenyataannya seperti itu begitu sedikit dari saya Pak Damai kasih terima kasih mungkin biar ditambahkan ya. terima kasih Om Gareng luar biasa Ibu Bapak yang saya cinta, yang saya kasih, saya sebutkan personil timnya ya. Pertama saya sebutkan channelnya dulu. Nah, channelnya dari saya sendiri, Damai Kasih Channel, DGA Official Channel, Korpus Christi Tim. Personilnya terdiri dari saya, DGA Korpus, Pak RT, Pak Suto, Pak Ivan, Pak Gareng, eh, Pak Harpa, Uh, Pak telo Goreng, uh, saya lupa, tidak ada sampai 10 orang kok kita, kita tidak ada sampai 10 orang tim itu. Cuma kita selalu solid untuk seperti ini. Dan saya puji Tuhan, puji Tuhan. Teman-teman uh, yang Kristen non Katolik ada keganjalan tanya, tanyalah kepada kita tim ini. Kita jawab dengan santun penuh kasih. Karena itulah yang membangun kita semuanya seperti ini. Terima kasih Bu Bapak yang saya cintai dan saudara saudaraku yang ku kasih. I love you, I love you, I love you full. Silakan Om De waktu dipersilakan. Om De Entry, mute-nya dibuka Om De Samp sampai ngantuk nih dengerin dia tadi. Turu itu. Ah Om De Om De Om De Waduh Gangguan, silakan Om Dendri Sorry ya, sampai tertidur ya Silakan Wei, silakan Sudah tak buka mute-nya, silakan ngomong Oh tidur, jabang bayi Oke, oke, oke Tak taruh di backset. oke, oke, sorry, sorry uh, Saya berikan untuk Om Albadri mungkin masih Cang, masih ingin bertanya, silakan om. Ya, Wes, baterai tinggal dikit ini, jadi saya pergunakan sesekali okay. mungkin dengan waktu yang hmm. singkat sikatnya Itu, <tuh> saya tergelitik dengan stigma-stigma teman-teman di sini. Oke, saya sekarang memandang seba sebagai seba okay. non katolik. Non katolik. Ya, ya. Ini, ya. Saya gak, ini saya nggak, nah. saya nggak nggak Ya, saya nggak protes dengan hal-hal yang Iman-iman Katolik yang ceritakan atau beberkan di sini enggak. Ada beberapa hal yang menyinggung perasaan saya itu. Sebenarnya seperti itu. Kenapa? Kena dikata suci itu menyangkut hal uh, memberikan suatu apa namanya framing atau opini kita untuk berpikir bahwa yang lain daripada suci itu adalah keliru. Kan seperti itu. Nah, itu makanya saya tadi memberikan contoh tradisi itu. Tradisi di Roma apa sama dengan tradisi di Indonesia? Itu pertanyaan simpel aja sebenarnya. Saya tidak itu merasa itu salah atau enggak dengan pertanyaan saya itu. Tapi saya ingin membawa berpikir bahwa apakah benar dalam pengajaran seperti itu Yesus juga ikut campur tangan semasa hidupnya. Kan tidak seperti itu. Nah terus ada krem bahwa itu diteruskan oleh para rasul para rasul nah, seperti itu nah, itu yang membuat sekritik di otak saya ini jadi berpikir seperti itu sebenarnya Yesus Kristus kan cuma mengajarkan ada tiga sebenarnya itu uh, apa Muhammad Agung itu ya artinya perintah perintah titik apa titah daripada Yesus Kristus Tuhan itu pertama adalah dari hukum Taurat yaitu kasihilah Allahmu sampai titik-titik 12 -titik sampai kekuatan dan kasihilah samamu seperti mengasihi dirimu itu pertama kedua adalah laksanakan dan kenanglah aku dengan peristiwa ini seperti kita ketahui itu adalah Perjamuan kudus. Jadi implementasikan bahwa kita sekarang adalah pengikut seperti itu. Ini ke perintah. Yang ketiga adalah perintah sebarkanlah berita Injil ini. Ke pelosok-pelosok negeri. Nah itu, itu yang sebenarnya yang kita sampaikan. Itu pengajaran Yesus sebenarnya. Sekarang ada komplain bahwa bahwa ini adalah perjamuan apa namanya kekudusan tentang cerita kesucian itu menjadi titik balik bahwa ini memberikan suatu peluang bahwa yang lain-lain itu pakai misalnya saya mewakili sebagai non mus non non katolik bahwa kami ini melakukan ini tidak ada kesuciannya kan seperti itu opini yang berkembang selama ini kan begitu nah ini maksud saya supaya jangan ada gap gap kita sama-sama mencintai Yesus Kristus sebagai Tuhan mencintai sebagai kader kita sebagai manusia. Seperti itu. Oke itu bro. Mungkin bisa dijawab teman-teman. terakhir saya keluar juga Oke, okay. dulu. Oke makasih Om Badri. ya. Oke. Matur bentar dulu. Uh, ya. ya, okay. uh, dulu. Kalau ada siap. jarum yang patah janganlah simpan di dalam peti. Lebih I love lebih you. Buang saja. Kalau ada kata-kata saya yang salah. Ya janganlah. I love you. Hati. I baik love kita you kenawa. aku menjawab selalu I love salam. you Salam. I love you, I love you. Raja Daud oke, okay. salam I love you. Aku mah ikut ya. <laughs> salam. Ya. Oke. Okay. Mas salam. Silakan Om Gia monggo Om Gea. Silakan Om. aplikasi Om Gea. banyak Silakan. sekali. Iya, banyak sekali yang salah paham soal tradisi ya. Saya kok bingung jadinya. Begini ya. Saya mulai dari pen, pengkanonan kitab suci begini. <tuh> ketika Yesus hidup itu belum ada Injil yang kita pegang sekarang ini. Ya. Yesus wafat tahun 33 Masehi. Belum ada kitab suci yang disebut Injil. Belum di kanon, bahkan mungkin belum dikenal. Diceritakan menurut sejarah 15 tahun setelah kematian Yesus dan setelah itu disalin kemudian baru ada yang namanya Injil, itu pun masih potongan-potongan. Makanya di dalam sejarah kanon kitab suci, saya saya kira orang-orang yang bertanya di chat tadi itu orang yang pernah belajar, ya. Dalam pelajaran tentang pengkanonan kitab suci pasti belajar Injil Lukas itu ada tahun berapa, Injil Matius itu tahun berapa, Injil Yohanes itu tahun berapa. Dan menurut pendapat Santo Papias yang hidup tahun 60, Injil itu paling lama ya itu ditulis tahun 60-an. Salinan dari 15 tahun tadi disalin ya. Disalin lagi baru di kanon dan kanon baru selesai sekitar pertengahan abad keempat pada masa Paus Damasus Pertama, paus ke-37. Pertanyaan sederhananya begini. Ketika kitab suci ini, ya kita ngomong 15 tahun setelah kematian Yesus tidak ada kitab suci. Pertanyaannya, bagaimana para rasul menceritakan tentang Yesus? Apakah mereka memakai kitab yang lain? Karena di dalam perjanjian lama hanya nubuatan Yesus, bukan cerita tentang ajaran Yesus baru di kemudian hari ditulis makanya nah karena baru di kemudian hari ditulis ingatan manusia itu kan terbatas ingatan manusia itu terbatas maka di dalam Injil Lukas itu ada tulisan seperti ini di bagian pertama Injil Lukas ya ayat 1 sampai 4 begini Teofilus yang mau mulia Kamu bisa screen Om Om Gia, kalau uh, mau disa disa screen silakan saja, om. Saya baca saja siap siap Ya. Di Injil Lukas ya, bab 1 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan Teofilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman jadi ada yang mengumpulkan, ada yang menyusun. Nah, jika demikian, pasti adalah saksi mata juga yang sudah wafat. Ada saksi mata juga yang lupa, tidak semua hal dicatat. Contoh, saya share screen sekarang pada Mai. Contoh, contoh tradisi itu adalah seperti ini. Saya coba tunjukkan. Contoh, sebentar ya pada Mai, nanti tampilkan. Jadi Rasul Paulus mengatakan dia mengutip apa yang ditulis oleh apa yang disampaikan Yesus, tapi tidak ada dalam Injil kalau anda cari. Coba padamai ditampilkan padamai Di sini ya Bapak Ibu silakan baca di sini saya buka juga. Silakan bu silakan buka kisah Para Rasul 20 ayat 35 ayat 35 ya saya bacakan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Coba sekarang saya tanya kutipan Rasul Paulus ini dari mana? Di Injil, saya tidak menemukan kata-kata sama dengan ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu artinya apa? Penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, juga yang menulis Injil Lukas, itu tidak memuat dalam Injil. Jadi, ada beberapa hal, perkataan, perbuatan yang tidak terekam dalam Injil, makanya di Injil Yohanes. Ya, contohnya Injil Yohanes 25 21 ayat 25. Coba, ya. Di, ditulis di sini, ya. Masih banyak hal yang tidak dimuat dalam kitab ini. Ya. Ya, masih banyak hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Dan salah satu yang tidak dimuat adalah di dalam Injil adalah perkataan ya perkataan yang ditulis dalam kisah para rasul ini. Nah, sekarang kita melihat di sini dikatakan ya jemaat mula-mula itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul ya. Ini sudah terjadi sebelum perjanjian baru ditulis. Berabad-abad sebelum kanonnya ditetapkan di akhir abad keempat. Ya. Kitab suci juga mengatakan bahwa pengajaran para rasul itu disampaikan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan sampai saat ini ada yang tidak tertulis. Contoh sederhana itu penjelasan Allah Tritunggal. Berapa kali saya ulang-ulang itu? tolong yang mengatakan sola skriptura itu tunjukkan pada saya mana ayat dalam kitab suci menjelaskan detail tentang alat tritunggal. Saya yakin Anda tidak akan menemukan. Karena itu tidak ada ajaran sholat skriptura itu. Itu ajaran tradisi para rasul. Adanya dalam tradisi para rasul melalui konsili. Itu contoh sederhana. Contoh lain, Mungkin orang Advent mempermasalahkan perayaan hari Minggu contohnya. Mengapa orang-orang Kristiani merayakan hari Minggu? Kenapa bukan hari Sabat? Anda hanya bisa temukan penjelasannya juga misalnya dalam Didake. Misalnya Didake pasal 14 kalau tidak salah kalau tidak lupa ya, pasal 14. Di situ dijelaskan tentang hari Tuhan. Alasan sederhananya adalah mengapa hari Tuhan dirayakan atau hari Minggu dirayakan karena penggenapan seluruh hukum Taurat adalah kebangkitan Yesus. Kalau hari pertama hari ketujuh adalah di mana Allah berhenti untuk mencipta sementara, ya sementara pada hari ket... Minggu dipulihkan ciptaan itu, ya dipulihkan ciptaan itu. Misalnya kita bisa mengutip dari Santo Ignatius misalnya. Ignatius dari Antioquia juga menulis tentang perayaan hari Minggu itu. Nah, bagaimana Anda melawan orang yang bertanya kenapa kalian merayakan hari Minggu di mana perintah Yesus? Tidak ada perintah Yesus secara langsung. Contoh, Yesus mengatakan, "Hai para pengikutku semua, kalian harus merayakan hari Minggu sebagai hari raya kalian." Tidak ada seperti itu anda hanya menemukan di dalam ajaran yang dilanjutkan dari Yesus kepada para rasul yang tidak tertulis langsung dalam kitab suci penjelasannya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa tradisi itu selalu ada, bukan tradisi nenek moyang. Bukan tradisi nenek moyang harus dibuang dulu. Itu tradisi di sini berkaitan dengan ajaran, berkaitan dengan doktrin. Berkaitan dengan dogma, ya, dogma tadi itu kan, doktrin tadi itu kan, Tritunggal itu, ya kan, tidak ada penjelasan langsung di situ. Jadi, jangan bayangkan kalau orang Katolik ngomong tradisi suci itu tradisi nenek moyang, tradisi leluhur, bukan tradisi yang dimaksud oleh Gereja Katolik, itu terkait doktrin, dogma, ataupun pengajaran, ya. Maka jangan tersinggung kalau disinggung soal itu. Misalnya saya tanya seperti tadi, tolong jelasin pada saya soal Tritunggal, soal alasan perayaan hari Minggu. Saya yakin Anda ubek-ubek pun nggak ada menemukan Yesus menjelaskan soal misalnya perayaan hari Minggu. Tidak ada. Di mana kita temukan penjabarannya? Dalam tulisan para bapak gereja, murid para rasul, atau disebut sebagai bapak apostolik Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat saya ganti screen sedikit lagi ya Dama ya. Oke, okay, ya, saya ganti ya. screen. Nah, seperti yang saya singgung tadi di mana Rasul Paulus mengutip yang katanya Yesus berkata. Oke, okay, tampilkan pada Mai. Ya. Tadi Rasul Paulus mengutip pada Kisah Para Rasul 20 ayat 35 hmm. dikatakan uh, adalah lebih baik ya sebentar saya baca ulang ya supaya nah dikatakan begini adalah lebih baik lebih berbahagia memberi daripada menerima tidak ada perkataan langsung Yesus seperti itu berarti di mana dong tertulisnya di Injil tidak ada apakah dengan demikian anda mengatakan oh Yesus Rasul Paulus pasti ngarang-ngarang itu Kan gak ada di Injil rujukan perkataan Yesus yang sama dengan itu. Berbeda dengan misalnya 1 Korintus 7 ayat 23 sampai 29 tentang perjamuan kudus. Itu langsung Rasul Paulus mengutip perjamuan malam terakhir. Contoh begitu, maksud saya yang langsung ya, langsung kelihatan. Rasul Paulus mengikuti kata-kata Yesus. Ya. Nah, di sini dikatakan gini, ya. Jadi tadi saya banyak melihat kok tradisi kok yang disampaikan ini Uh, orang menangkapnya tradisi leluhurnya, tradisi kakeknya mungkin bukan itu ya yang disampaikan tradisi itu berkaitan dengan ya apa yang diterima dari Kristus yaitu perbuatannya. Begini bapak ibu, perbuatannya contohnya tidak semua orang yang menjadi saksi mata itu menghafal apa yang terjadi yang dialami bersama Yesus ya tidak semua tidak semua contoh tadi ya kutipan dari rasul Paulus itu dan masih banyak contoh lain ya makanya di dalam pengantar Injil Lukas diberitahu bahwa ada beberapa sasi mata yang diwawancarai yang ditanya ya yang ditanya dan mungkin saja orang yang ditanya sudah tua umurnya atau mungkin sudah lupa bahkan mungkin orang muda ya kalau udah lama 15 tahunan kan pasti lupa. Pasti sebagian kecil yang diingat. Apakah dengan demikian kalau nanti suatu saat dia ingat kembali apakah itu salah? Tidak. Kalau dia ingat kembali contohnya ya seperti pengajaran-pengajaran yang kemudian para rasul itu cerita kepada murid-murid mereka. Ya, cerita kepada murid mereka setelah pengkanonan Injil, ya pengkanonan Injil ditutup atau lagi dalam proses Rasul-rasul ini kan cerita misalnya murid Rasul Yohanes dia cerita kepada Polikarpus Petrus cerita kepada Ignatius dari Antiochia Yohanes cerita kepada Clemens dari Roma Nah cerita-cerita itu kan tidak masuk dalam bagian Injil nantinya Tapi masuk dalam bagian pengajaran yang disebut sebagai tradisi itu Apakah perkataan-perkataan para rasul itu dianggap bohong? Salah. Tidak, karena memang perkataan itu tidak dimasukkan dalam Injil atau kebetulan saat itu ya seperti Lukas Lukas kan mewawancarai bukan mewawancarai mewawancarai Petrus. Juru tulis Petrus kan Markus. Ya, Lukas kan menulis apa yang dia wawancarai kepada orang-orang saksi mata. Tidak disebutkan namanya saksi matanya siapa saja. Bukan Petrus, bukan Yohanes uh, yang disebut di situ, tapi saksi-saksi yang ada sejak semula. Ya bisa saja sih mereka, tapi kan kalau dilihat dari geografis, ya Lukas ini kan menemani rasul Yohia. Di Makanya dia menulis tentang umat di Antioquia di Kisah Para Rasul. Jadi banyak hal yang tidak dimuat di dalam Injil. Diceritakan secara langsung kepada Bapak Apostolik. Lalu Bapak Apostolik menjelaskan kembali apa yang sudah didapat dari para rasul itu. Terkait apa? Perbuatan Yesus, kemudian cara hidup Yesus. Contohnya tadi ya, cara hidup Yesus. ya Kemudian percakapan ya setiap saat. Saya bilang tadi kan, tidak mungkin semuanya dihafal kan? pasti ada yang ketika sedang diwawancara oleh Lukas misalnya wawancara Pak Damai misalnya Lukas datang e, tolong ceritakan pada saya e, seperti apa Yesus itu dulu dia ceritakan eh besok besok baru Pak Damai sadar oh iya ada satu yang lupa gimana ya itu ya nah akhirnya di kemudian hari ya hal-hal semacam itu yang dijadikan sebagai tradisi ya nah Kemudian ya dari yang mereka pelajari dengan dorongan Roh Kudus. Ya. Contoh ya. Contoh tentang pengajaran di mana Rasul Petrus dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20 dipilih sebagai ya atau didirikan gereja di atasnya dan dipilih sebagai gembala. Ya. Itu juga kan dilanjutkan sampai sekarang, ya. Tradisi kepemimpinan itu, ya. Makanya, saya tadi sudah mengatakan, tradisi itu yang dimaksud itu ajaran, doktrin, bukan nenek moyang. Kita punya budaya nenek moyang, bukan, bukan itu. Lalu, di sini dia katakan, kitab suci mengajarkan agar kita berpegang kepada pengajaran para rasul, baik secara lisan maupun tradisi suci. Makanya ketika kisah para rasul 15, Bapak Ibu, ada permasalahan soal sunat kepada orang goyim atau di luar Yahudi. Kenapa itu disidangkan? Karena tidak ada perintah langsung dari Yesus yang mengatakan orang goyim harus disunat seperti Yahudi atau orang Yahudi harus mengikuti orang goyim. Jadi harus dibicarakan dari pembicaraan konsili itulah yang disebut sebagai tradisi suci para rasul. Karena apa? Ajaran yang mereka sampaikan di sini kan nggak masuk di dalam Injil. Coba cari dalam Injil. Ajaran yang disampaikan dalam kisah para rasul 15 itu ada nggak tertulis dalam Injil? Kalau Anda mengatakan sholat skriptura, hanya Injil atau hanya kitab suci, coba Anda perhatikan, apakah ada di dalam Injil? Ya, kalau kita e, menyinggung atau berpatokan hanya Injil saja. Tidak ada. Nah, ini diteruskan akhirnya dalam konsili lagi, Bapak Ibu. Ini kan konsilinya di Yerusalem. Kemudian konsili yang kita kenalkan ada Konsili Nikea, kons, e, Nikea 325, Konsili Alexandria 321, Konsili Konstantinopel 381, Konsili Efesus. Itu sudah sangat eh, apa namanya sangat jelas dilanjutkan tradisi itu. Nah sekarang pertanyaannya siapa di dalam gereja sekarang yang baru muncul-muncul itu yang memelihara tradisi itu selain gereja Katolik hanya gereja Katolik karena di gereja lain ya kalau mereka ber berbeda-beda ya nggak mungkin mereka berkonsili bersama atau sinode bersama mereka sinode masing-masing ya Kemudian di sini tradisi suci adalah ajaran gereja yang otoritatif mengenai kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus. Ya. Jadi contoh tentang kepemimpinan Petrus yang selalu disangkal oleh gereja ortodoks dan juga gereja-gereja lain. Itu kan sudah ada ya otoritatifnya sudah ada di situ kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga nah ini kan disangkal oleh banyak orang nah dengan kata lain kan orang-orang ini juga menyangkal tradisi kebiasaan kebiasaan yang menjadi suatu ajaran yang sudah diwarisi oleh Yesus kepada para rasulnya. Jadi yang menolak tradisi, saya ulang lagi, tradisi itu doktrin ajaran iman. Tidak dengan tradisi leluhur kita, tidak ada sangkut paut di situ. Kecuali berbicara, berbicara tentang inkulturasi baru, berbicara tentang tradisi leluhur kita. Ini tradisi berbicara ajaran. Maka ajaran tentang otoritatif kepemimpinan Rasul Petrus yang diteruskan oleh gereja Katolik yang terus, di, terus ditolak, itu artinya kan mereka menolak kitab suci sendiri dan tradisi sucinya. Demikian pada Mai. Terima kasih, mohon maaf kalau terlalu lama. Ya, makasih Om Gia. Enggak apa-apa, semua tim menjelaskan secara detail semua. Kalau enggak gitu nanti gagal paham semuanya. Uh, Saudari-saudara saya yang saya cintai, tidak lelah-lelahnya, saya tidak akan lelah dan saya penuh sukacita. Nah, untuk teman-teman yang Kristen non-Katolik, bertanyalah tetap akan kita jawab penuh dengan sukacita. Kita nggak akan lelah kok. Suwer deh, jujur kita sukacita. I love you semuanya. Om Babson, selamat datang di, Kasih <coughs> selamat datang di Damai Kasih Channel Bias <coughs> Korpus Kristi Tim. Shalom, berkat dalam adikku ganteng. Shalom, Mas. Shalom. Siap. Monggo adikku silakan. Siap. Ini saya salam kenal dulu untuk semua di sini. Ini saya eh baru bisa gabung karena tadi dalam perjalanan dan situasi cuaca hujan oh masih makanya. Gitu. Siap, siap. Eh Horas ya, saya udah baca judulnya gitu dan tadi pemaparan dari eh, Bang Gea tadi saya sudah dengar. Saya juga ini tulisan-tulisan Bang Gea sudah banyak baca ya di di Google ya, di internet luar biasa penjelasannya itu memang penjelasan yang sesuai dengan dasar-dasar ya ada ada sumbernya gitu dan itu tidak keluar dari ajaran Kristen ya Alkitab itu ajaran Katolik gitu. mm -hmm. saya sendiri seorang Protestan gitu. tapi kalau menyikapi adanya e, pembicaraan pertanyaan-pertanyaan tentang e, tradisi oh, Katolik itu hanya menonjolkan tradisi begitu buat saya itu satu pemahaman yang keliru ya, sangat keliru gitu. Jadi sebenarnya tadi dari penjelasan Benggia itu, sebenarnya kita sudah bisa tarik kan, gitu. Bagaimana Rasul-Rasul dulu itu berusaha mengembangkan, itu loh, berusaha menata sebaik-baiknya tata ibadah, cara penyembahan, agar tetap ibadah dan penyembahan kita itu tidak keluar dari garis-garis yang paling prinsipal di dalam ajaran Kristus begitu. Bahkan menyempurnakan begitu. Bahkan lebih memberikan kemudahan-kemudahan para pengikut Kristus untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Begitu. Jadi itu lebih uh, rep, uh, rep, apa ya, revolusioner tapi tidak menyimpang dari apa yang digariskan dalam Injil gitu, dalam Alkitab. Begitu. Nah, saya juga sering membaca itu ada ada pertanyaan kenapa kemenyan gitu. Sekarang aja kemenyan itu seolah-olah mistis gitu loh, Mas. Zaman dulu itu kemenyan itu kan salah satu wewangian yang menunjukkan atau ciri khas dari orang-orang kudus, orang-orang yang diagungkan. Begitu. Kita tahu pada saat Kristus lahir, orang-orang dari majus datang, orang-orang dari majus dari timur datang itu memberikan wewangian Kemenyan, minyak minyak wangi, begitu. Jadi sekarang itu kita justru ada bahasa seperti dalam e, ibadah atau sakramen Katolik itu ada kemenyan seolah-olah itu diumumkan dengan mistis gitu. Itu kemenyan yang yang anda tahu itu se, 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 sependek itu gitu. Tapi kalau kita kita dalami lagi, ternyata kemenyan itu dalam Alkitab pun itu ada itu bahkan pada saat Nabi Musa pun Tuhan sudah berfirman bagaimana Nabi Musa menyiapkan wewangian untuk orang-orang kudus begitu dan itu beberapa ayat ada di tulisannya Mas Gia itu saya baca itu dijelaskan secara jelas dan detail gitu gitu Mas jadi e, kalau kembali melihat seolah-olah itu tradisi nenek moyang begitu kita judulnya saja jadi gini kita melihat satu tradisi tradisi itu dalam ibadah nggak nyambung kalau kita katakan itu tradisi nenek moyang. Itu kan tradisi ibadah, bukan tradisi menyembah leluhur. Tapi kalau kita itu dilakukan dalam hal untuk kepentingan eh, ada tradisi begitu, para kalau bahasa bataknya itu para gitu. Ya mungkin itu tradisi nenek moyang, tapi kalau untuk ibadah itu bukan tradisi nenek moyang. Nenek moyang kita belum mengenal agama. Kalau kayak kami orang Batak, itu di HKBP itu buku nyanyiannya itu bahasa Batak, alkitabnya itu bahasa Batak. Justru para apostel apostel HKBP itu Protestan Lutheran itu dulu datang ke tanah Batak membawa ajaran Protestan itu Lutheran itu dengan cara bagaimana bisa memahami tradisi rakyat masyarakat Batak pada saat itu sehingga dia diterima. Setelah dia diterima dia mencari mana tradisi yang keliru yang salah yang bertentangan dengan Alkitab dengan ajaran Kristen lalu dia ajak memperbaikinya. Oh itu enggak boleh. Begitu. Jadi kalau kita hanya melihat sebatas uh, pemikiran yang 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 keliru seperti itu ya, maka enggak ada yang benar tuh jadinya nanti. Enggak ada yang benar karena melihatnya hanya sebatas kacamata yang pendek ya melihatnya gitu. Nanti bisa-bisa kami Protestan ini Lutheran ini HKBP ini jadi malah dibilang sesat nanti. Karena ya kita beberapa uh, kegiatan pesta di gereja bahkan pakai ulos, pakai gondang. Gitu. Kalau ditanya di mana ada Yesus mengatakan boleh pakai gondang? Enggak ada. Ya kita kacau jawabnya. Gitu. Di mana Yesus bilang boleh pakai ulos itu? Yang memang enggak ada. Pada saat itu Yesus kenal sama orang Batak aja enggak. Gak kenal Yesus itu sama ulos itu tapi kan itu bagaimana penyembahan itu dihubungkan dengan dua dasar konsep penyembahan kepada Tuhan konsep penyembahan kepada Tuhan itu kebenaran dan roh hmm. selagi itu tidak keluar dari kebenaran dan roh itu nggak ada masalah begitu Apa? itu nggak ada masalah tapi jangan keluar dari prinsip yang paling mendasar penyembahan kepada Tuhan kebenaran dan roh kebenaran itu sifat Tuhan Tuhan itu benar Roh itu Tuhan. Kita bisa merasakan Tuhan itu ada karena rohani. Kalau kita, secara jasmani, kita nggak ketemu. Begitu, itu dudukannya, ibaratnya negara itu adalah ideologinya. Gitu. Ideologi penyembahan kepada Tuhan itu adalah kebenaran dan roh. Itulah, jangan menyimpang dari situ. Tata caranya, kemudian disederhanakan begitu, itu mempermudah. Jujur seperti kita mungkin kalau kita menyembah Tuhan hari ini dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani kita belepotan belepotan paling satu dua tiga orang yang bisa gitu loh tapi dengan adanya terobosan terobosan menyesuaikan dengan adat tradisi karena kultur kita seperti di Indonesia kita nggak lepas nggak bisa lepas dari tradisi kita itu tapi bukan berarti Tradisi itu dicaplok bulat-bulat, enggak tetap dudukannya. Landasannya adalah konsep penyembahan kepada Tuhan itu roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan itu di dalam kebenaran dan roh, karena kebenaran itu sifat Tuhan. Roh itu adalah bentuk Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan dengan roh, dengan rohani. Begitu mau kita cari kemanapun, kalau kita nggak punya rohaninya, kita nggak akan bisa ketemu kita nggak mengerti itu, begitu. Kemudian sama seperti yang dijelaskan oleh Mas Gia tadi, <tuh> apa yang dilakukan <tuh> Rasul Paulus itu jadi gini loh. Jadi e, banyak pembicaraan tentang Rasul Paulus itu, tentang Rasul Paulus, tentang Rasul Paulus itu. Seolah-olah Rasul Paulus itu orang yang punya e, suatu bisnis, gitu loh. Mereka melihatnya seperti itu. Rasul Paulus bisa seperti itu kalau bukan karena dipilih Tuhan, itu mustahil kawan. Itu mustahil. Sehebat apapun manusianya, kalau dia tidak dipilih Tuhan, tidak akan bisa seperti seorang Rasul Paulus. Begitu. Buah-buah pikiran baik dari Rasul Paulus untuk menyebarkan Injil itu. Dengan ajaran-ajaran yang sedemikian baiknya. Sehingga semakin banyak orang percaya. Itu nggak bisa dihasilkan dari akal Manusia seperti kita ini, kalau bukan dijamah oleh Tuhan, kalau bukan disirami oleh Tuhan, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya seperti itu, jadi kita jangan melihat karena Rasul Paulus itu seperti itu. Wah, mungkin saya juga pernah dengar itu, salah satu tesis dari ya petinggi-petinggi juga saat ini yang menceritakan kebohongan Rasul Paulus itu. Ya kalau kita kaji dari sisi ilmu pengetahuan, ya bohong semua. Dari ilmu pengetahuan ya, kalau kita kaji gitu loh. Secara kayak reaksi kimia gitu loh. Gaya gravitasi. Rep, apa revolusi manusia gitu loh. Itu bisa bisa bohong semua. Kenapa? Bagaimana kita mengkaji jalan cerita dengan ilmu pengetahuan seperti itu? Sementara itu, semua terjadi atas kehendak Tuhan, atas mujizat Tuhan. Begitu loh, kalau kita lihat, tidak mungkin ini, tidak mungkin ini. Kenapa ini? Kenapa itu? Puji Tuhan, hari ini terjadi, terwujud. Puji Tuhan, hari ini semakin banyak orang yang percaya karena pengajaran Rasul Paulus. Mau kita bilang itu, tidak ada. Mau kita bilang itu tapi karena itu bersumber dari orang yang diajarkan oleh Tuhan, orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan, orang yang diberikan kekuatan oleh Tuhan, terjadi puji Tuhan. Itu loh. Dan banyak orang-orang percaya hari ini. Jadi kalau kita melihat tradisi kemudian membenturkan begitu loh. Dan bahkan hari ini banyak ibadah-ibadah itu yang saya lihat gitu ini ini untuk kita berani melihat apa yang ada di tubuh Kristus begitu justru saya lihat banyak orang memberikan dispensasi bukan dispensasi ya udahlah nggak usah gitu nggak usah ini nggak usah ini nggak usah yang penting itu gitu loh yang penting jadi sehingga meninggalkan nilai-nilai yang sangat prinsipal di dalam Alkitab itu benar gitu loh sangat prinsipal dan bahkan saya sendiri kebingungan gitu. Saya suka sedih gitu. Saya suka sedih. Contoh hari ini orang tidak lagi bagaimana memperhatikan dirinya datang beribadah kepada Tuhan dengan pakaian pakai baju yang satu tali gitu. Ini menyedihkan gitu. Karena tapi dari pimpinan jemaatnya malah membiarkan itu terjadi. Karena kalau itu dilarang takut itu harusnya halal seperti ini yang jadi pembahasan di kita untuk membangun diri kita gitu loh. Jangan apa yang sudah terbukti menjadi satu jalan bagi banyak orang menjadi orang percaya itu yang kita ributkan, itu yang kita perdebatkan. Untuk apa? Suatu cara, satu produk yang sudah berhasil lantas hari ini kita mau ributkan begitu? Enggak. Harusnya apa? Cara-cara baru yang baru muncul hari ini. Yang justru menyimpang dari tatanan-tatanan, aturan-aturan baku. Dalam Alkitab. Begitu loh. Kita beribadah, kita beribadah, kita beribadah. Tapi kita lupa. Bagaimana mungkin kita datang menghadap ke Tuhan, tapi kita kotor. Kita nggak bersih bahkan tempat itu tempat berbuat maksiat di bawahnya di sekitarnya gitu loh kita ini jangan sampai kawan-kawan kita di seberang itu mencap kita itu bukan bukan apa ya bukan kita mau pindah topik enggak artinya kita datang menghadap Tuhan itu ya dengan dengan hati yang bersih tubuh yang bersih jiwa yang bersih itu loh dengan cara yang seperti yang 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 banyak dikomentari kawan-kawan kita juga seiman tradisi ini tradisi itu bahkan saya ada baca di apa ya di Facebook ya atau di mana itu yang menyamakan kemenyan itu seperti perdukunan gitu saya itu sebenarnya kita kasihan kalau ada saudara kita seiman yang berbicara seperti itu gitu seharusnya dia sebelum berkomentar begitu tanyakan kepada yang lebih memahami perdalam bertanya itu nggak bikin umur kita makin pendek nggak bertanya itu menambah pengetahuan kita lebih banyak jangan malu bertanya lah ketimbang tiba-tiba muncul ke permukaan seolah-olah yang paling ngerti gitu loh seorang orang yang paling 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 pinter gitu bahkan seolah-olah orang yang paling dekat dengan Tuhan ini nih Nanti saya sama Mas Damai Kasih juga mau minta ini kita buat uh, pem, pem, apa rubrik diskusi seperti ini. Mengangkat itu. Hari ini di tubuh kita sendiri banyak orang-orang yang merasa paling dekat dengan Tuhan. Merasa pemilik Tuhan. Gitu loh. Kalau dia sudah sudah berdoa, seolah-olah cuma doa dia aja yang didengar sama Tuhan. Gitu. Uh, Om Babson. Siapa? Om Babson, adikku ada uh, yang menyampaikan juga Katolik kok berdoa kepada arwah arwah. Padahal Duh. sudah kita jelaskan uh, hmm. mengapa ini harus pakai perantara-perantara para kudus. Jadi nah, iman rasuli kan sudah dijawab persatuan para kudus kan ada itu di situ. Kita sudah ya. membeberkan menjelaskan tapi masih menjadi datanya <tuh> tapi puji Tuhanlah teman-teman saudara seiman Kristen non-Katolik datang ke channel tim kita. Mm -mm. bertanya itu tepat itu lebih tepat daripada benar, bertanya benar. kepada orang yang bukan korelasinya bukan mm -hmm. uh, uh, bukan tempatnya lah kalau ini kan tempatnya mm -hmm. betul dia bertanya akan kita jelaskan itu Om Babson mm -hmm. silakan Om um. jadi ke, apa berdoa kepada arwah-arwah begitu ya dia melihatnya dari sisi mana begitu kalau dia seorang Kristen bertanya gitu dudukan kita itu di Kristen itu nggak pernah berdoa kepada arwah. Tapi kenapa cara ibadahnya seperti itu ya? Cara berdoanya seperti itu ya? Silakan bertanya begitu. nggak ada berdoa kepada arwah-arwah gitu loh. Enggak lah. Kemudian begini, kalau saya lebih saya lebih uh, ngomongnya itu gini loh, Mas. Kita ini Kristen ya. ini uh, mau tidak mau kita harus ngakuin. Pencetusnya itu Katolik gitu. Katolik itu tertua. Dari Katolik lah ini turun semua, termasuk kami Lutheran. Termasuk kami Lutheran, termasuk Protestan yang lain. Begitu loh. Kalau yang tua ini salah, mungkin ini adik-adiknya salah semua. Nah, tepat. Applause buat kamu gitu adikku loh. yang tampan. Tepuk tangan. Jadi kita nggak nggak usah jadi Protestan jangan jadi kalau kita ngomong gitu seolah-olah Katolik paling benar tidak bukan mengukur kita benar atau tidaknya itu di perilaku, di sikap, sikap batin, sikap mental. Kalau kita ini pengikut Kristus kita bisa nggak jadi terang kita bisa nggak jadi garam disitunya bukan karena Protestannya atau Katoliknya tidak banyak dia beragama Katolik tapi perilakunya juga masih jahat banyak Begitu loh, begitu juga Protestan. Tapi, kalau kita masuk ke dalam kekristenan itu tadi, Katolik itulah yang tertua. Kalau yang paling tua, kalau kita katakan salah, ya kita lebih salah lagi. Gitu loh, pertanyaannya, kalau Katolik itu seperti itu, kenapa ada Lutheran Protestan? Itulah yang namanya revolusioner itu tadi, gitu loh ada 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 bagian-bagian yang merasa di ini harus diperbaharui. Gitu loh. Bukan mengatakan itu salah, enggak. Kalau saya sebagai protestan kalau mau bilang yang benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan itu siapa coba? Katolik lah. Gitu. Enggak nanggung jadi pastor tinggalkan kehidupan keinginan daging. Enggak menikah, tidak memikirkan duniawi, tok melayani kepada Tuhan, itu doang. Coba di Kristen yang lain ada nggak kayak gitu? Jadi jangan mengukur itu, jangan 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 kita ukur ukuran lah. Masing-masing kita ini semuanya orang percaya itu sudah terpanggil. Tapi apakah kita sudah menjadi orang yang terpilih? Itu kita kembalikan ke diri kita. Jangan lantas kita beranggapan atau menyatakan menilai gini enggak kalau tidak paham bertanya sekarang banyak rubrik bertanya saya rasa seperti Mas Ghea gitu loh Mas Damai kasih kalau datang orang bertanya pasti dijawab pasti dijelasin gitu jadi semua itu karena ketidakpahaman ketidaktahuan dipaksakan menjadi orang yang seolah-olah paling paham sehingga apa nyasar kemana-mana akhirnya pembicaraannya gitu Kita bukan buat apa sih? Kalau saya kayak dibilang, apakah Katolik yang paling benar? Apakah Protestan yang paling benar? Yang paling benar itu orang yang sudah menjalankan perintah Yesus, orang yang betul-betul sungguh-sungguh menjalankan ajaran Kristus. Itulah orang yang paling benar. Bukan karena dia Katolik, Protestan, atau apapun itu. Bukan disitunya tentunya Katolik juga akan mengajarkan agar umatnya. Begitu juga protestan agar umatnya, jemaatnya menjadi pengikut Kristus yang sejati. Samanya saja semua itu. Gitu loh. Jadi maksud saya itu mas, sudahlah kita tidak usah melihat hal-hal yang yang ternyata itu ketidakpahaman kita. Ketidaktahuan kita sebenarnya. Gitu. Ketidaktahuan kita sama ketika ada orang. Jadi kalau dipermasalahkan lagi, itu kenapa ada Alkitab bahasa Batak? Wah hebat kali, begini, begini, begini gitu. Tentu kan kalau kita dari konsep yang ketidakpahaman tadi berpikirnya, ya nggak nyambung, nggak dapat. Oh kita akan cari kemanapun, tidak akan ada tertulis itu di dalam Injil boleh jadi di bahasa Batak dituliskan, nggak dapat itu. Tapi kan para rasul kita para apostel-apostel melihat bagaimana ini ajaran Kristus biar dapat cepat diterima dapat menyatu dengan orang-orang yang tersesat ini itu maka dipikirkan dirumuskan cara-cara yang tidak menyimpang dari aturan-aturan dasar ajaran agama Kristen itu tadi maka muncullah hal-hal seperti itu tujuannya apa tadi tujuannya untuk penyembahan Gitu, mana ada orang yang justru mempersulit biar kita ini lebih sulit untuk memuji Tuhan? Enggak ya, pasti bagaimana mempermudah tapi tidak menyimpang dari nilai-nilai yang ada di dalam Injil itu tadi. Mungkin begitu dari saya, Mas. Oke, ada yang tampan. Terima kasih. I love you, I love you. <tuh> Siapa siap. biasa ini? Baru ada De babson memberikan pencerahan dari sisi Kristen non Katolik yang sangat menurut saya secara pribadi mungkin juga teman-teman tim merasakan cukup bijak lah cukup asik uh, di sini luar biasa yang Pak. ya betul betul di sini yang saya senangi seperti itu berdiskusi dengan kerendahan hati selalu mengandalkan hati jangan mengandalkan pemikiran kalau pemikiran larinya nanti akan si bedes-bedes itu masuk bedes-bedes ya -bedes si jajat tapi kalau kita menggunakan hati itu enak tepat tidak luput Oke saya berikan statement eh uh, buat Pak Ivan sudah Pak R sudah dia uh, sudah sebentarnya yang di backstage berarti Pak Harpa silakan Pak Harpa monggo Pak Harpa silakan Pak, Baik, Pak. sudah Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, sekarang saya juga lebih mengerti ya. Rupanya memang yang disebut tradisi suci itu adalah bukan tradisi nenek moyang, bukan tradisi kultur ya, kultural bukan, tetapi dogma dan doktrin dan ajaran-ajaran lain yang turun temurun dan kemudian dicatat secara resmi dan diajarkan oleh Gereja Katolik kepada para umatnya dan diikutin selama berabad-abad ya jadi memang Gereja Katolik gereja yang paling tua jadi eh, bisa dipakai sebagai satu barometer yang yang orang lain eh, kalau 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 kami sebagai umat Katolik jelas mengatakan bahwa inilah yang paling benar. Tetapi tetap saja banyak rekan-rekan eh, kita yang memang agak punya pandangan berbeda. Nah itu ya silahkan saja karena menurut pandangan mereka ada sisi-sisi lain dari eh, pengertian mereka. Ya itu silahkan saja. Tetapi bagi kami sebagai orang Katolik semakin paham semakin mengerti dan dikuatkan bahwa memang ajarannya seperti ini ajarannya itu turun-temurun eh, secara eh, bergantiannya urutan yang jelas dan tercatat semua rapi dan pemimpin-pemimpin eh, yang yang ditunjuk itu yang 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 apa yang membawa eh, kepada eh, persatuan yang sampai sekarang ini kita bisa pertahankan itu tertulis semua tercatat semua siapa namanya mulai paus pertama rasul petrus sampai sekarang ini tercatat semua itu hebatnya dari situ dan gereja ini setelah mengalami skisma beberapa kali tetap utuh sampai sekarang dan mempunyai umat yang yang banyak yang jumlahnya juga banyak sekali ya dan sampai sekarang utuh dan itu satu kesatuan yang yang menurut saya itu luar biasa ya. Jadi misalnya sebagai contoh begini, kalau uh, ada misa nih, misa ha, misa minggu biasa lah ya, itu semua gereja Katolik di seluruh dunia itu firmannya sama. Nah itu saya sudah sudah mencoba membuktikan ketika saya uh, coba ngecek sama teman saya di Kanada ya. Kamu misalnya minggu ini apa gitu loh. Ternyata ayatnya sama. <laughs> ini yang luar biasa. Jadi kalau kita ini ada di posisi di belahan dunia mana gitu ya pas hari Minggu kita mau masuk gereja ya masuk aja gereja Katolik. Nanti ininya akan sama. Kurang lebih itu yang itu namanya nganu barba. Barba apa itu yang namanya subseksi ya seperti subseksi itu suk -seksi. Gitu yang ya. namanya hirarki subseksi seperti apostolik ya, itu, satu kesatuan itu, Pak ya satu kesatuan dan apostolik maksudnya turun-turun temurun dari para rasul itu nah itu memberi kekuatan kepada saya juga yang pada awalnya Mengenai Katolik ini dulu saya memandang agak memandang sebelah mata ya. Dulu saya pernah ceritakan ya. Tapi ternyata memang setelah saya pelajarin, saya berdoa, saya mohon petunjuk bagaimana kok kita ini kok berdoa kepada Bunda Maria. Setelah saya baca-baca, oh ya ternyata jawabannya ada secara komplit itu di internet juga semua ada. Nah kita bisa pelajarin itu sendiri dan kita bisa buka itu melalui internet kita cari apa aja ada dan bahkan barusan saya itu juga e, mencari e, katek, katekismus gereja katolik ya kemudian kita ketik nomornya nomor berapa gitu muncul <laughs> muncul kemudian mau perihal apa gitu ya misalnya bunda maria ketik aja itu di kata itu cari cari kemudian nanti muncul nomor nomornya itu dan kita bisa baca semua ya ini sungguh sangat menurut saya sangat mengagumkan karena sudah ribuan tahun ya dan berkembangnya itu menjadi perkembangan yang lebih positif dan lebih kemudahan-kemudahan itu lebih lebih eh, kita bisa dapatkan lebih lebih baik karena adanya teknologi ini ya jadi ada internet itu semakin eh, informasi kan semakin menyebar dengan begitu cepat ya termasuk ajaran-ajaran gereja katolik ini sama jadi saya kira itu saja yang ingin saya tambahkan, Pak Damai. Terima kasih atas ya. waktunya, terima kasih atas kesempatan. Makasih, ya. ya. Oke, terima, kasih. Ya. terima kasih, Pak Arba. bicara ya, dan belajar banyak saya dari sini. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak Arba. izin saya terdekat saya naikkan nyampe. Iya, mm -mm, ya. silakan Pak. Uh, saudari saudara yang saya cintai, yang saya kasihi, meskipun waktu kita itu di link, apa di stream ya itu terbatas tetapi nggak usah resah dan gelisah kalau gitu ya kita akan tetap selalu memberikan pembelajaran kalau untuk diskusi live streamingnya channel Katolik itu setahu saya baru kita ini yang lainnya masih monolog memberikan pembelajaran monolog dan juga ada live streaming tapi tidak ada tanya jawab di channel kita tim memberikan itu di DGAS Official dan Damai Kasih Channel. Untuk di korpus masih beliau masih monolog karena beliau ada uh, masih melakukan studi juga. Uh, om korpus itu calon imamat ibu bapak dan saudara-saudara yang saya cintai. Beliau calon romong. Makanya dia kadang tidak bisa masuk karena masih studinya seminarnya seminarinya itu. Uh, Pak RT akan dipertegas silakan Pak RT tadi mungkin ada sesuatu hal ingin dipertegas biar teman-teman live chat lebih detail setelah itu kita nanti closing silakan Pak RT baik mungkin juga sekaligus closing ya Pak Maya ya karena tidak ada lagi yang mau simp. saya sampaikan ya, uh, saya pertama mengapresiasi uh, Bro Bobson Samsir Simbolon SH ya jadi dalam apa yang dikatakan beliau saya terkagum-kagum betapa pemikirannya sehat, kemudian nilai-nilai uh, kebaikannya juga saya teliti luar biasa. jarang saya menemukan hal seperti itu, Pak. Uh, tentunya kalau dikaitkan dengan para ini ya, para penuduh dan pemfitnah iman Katolik ya, yang saya maksudkan. Memang tidak semua dari aliran-aliran yang ada uh, berbuat seperti itu, tetapi yang yang mereka yang serampangan menuduh tentang iman Katolik dan memerlukan jawaban inilah yang sedang kita tuju, dan kebetulan hadir saudara kita dari aliran lain yang saya anggap pemikirannya setidaknya sama, jadi kita tidak tidak terlampau berbeda dalam hal, -hal itu tadi, ya. Nah, tentu, uh, dalam konteks inilah. Persatuan itu bisa dibangun ya. Ada perbedaan, ada persamaan, tapi tidak untuk dijadikan perdebatan atau pertengkaran. Memang masa lalu dan sejarah tercatat, tapi kita sebagai pengikut Kristus bisa bijaksana bagaimana kita harus bersikap selanjutnya. Baik, pada saya lanjutkan ada beberapa poin yang saya ingin sampaikan terkait ini, sekaligus menjadi uh, closing statement ya pak ya. Jadi yang pertama, kita tahu bahwa tradisi adalah bagian dari tiga pilar kebenaran gereja Katolik ini yang tidak dapat kita pisah-pisahkan, sebab tradisi, magisterium, dan kitab suci memang itulah pilarnya gereja kita sejak dahulu kala. Dari tradisi inilah kita tahu bahwa mereka yang mengadakan konsili membuat kitab suci. Jadi urutannya tradisi itulah yang pertama bagi Gereja Katolik. Jika dikaitkan dengan judul, benarkah Gereja Katolik eh, mengedepankan tradisi saja? Ada sajanya ya? Tentu ini pertanyaan yang menurut saya secara pribadi, mohon maaf ini konyol. Kalau ada tradisi Suci saja, saya bisa menjawab. Tapi karena pertanyaannya mengedepankan tradisi saja, ini jadi kabur. Sehingga tadi kita sudah jelaskan bahwa jika yang dimaksud adalah tradisi suci belum menggunakan saja ya kita memang mengedepankan tradisi sebagai sumber otoritas yang lain di samping kitab suci yang tertulis Tetapi perlu diingat secara ekstrim kita tadi mengatakan bahwa kitab suci tidak ada pun tidak ditulis pun gereja katolik akan tetap berdiri karena memegang segala tradisi suci dan pengajaran pengajaran yang Um, magisterium ya tadi ya pengajaran-pengajaran dari bapak-bapak gereja uskup-uskup terdahulu begitu. Nah dalam konteks itu uh, kita tidak ingin memperuncing dengan hal yang lain. Kembali saya tegaskan bahwa ini menjawab tuduhan-tuduhan dan penilaian yang keliru terhadap iman Katolik, istilah-istilah dalam Gereja Katolik. Kemudian uh, di live live chat saya menemukan ada satu yang penting untuk juga saya sampaikan bahwa ketika kita eh uh, me mengkaitkan iman dengan sejarah tentu bagi seorang katolik ini sangat berpengaruh ya. Tentunya iman itu juga uh, dapat kita pertahankan melalui fakta data sejarah yang sudah berlangsung. Itu tidak bisa kita lupakan dalam salah satu uh, pernyataan Pak Bambang sebagai salah satu anggota aliran denominasi lain ini pun sepakat bahwa iman yang tanpa didasari oleh sejarah itu jadi klenik ya karena tidak berdasar demikian dan saya percaya bahwa yang mengizinkan sejarah itu berlangsung adalah Tuhan kitalah yang harus bijak menilai sejauh mana Tuhan menginginkan dengan keberlangsungan sejarah itu terjadi. Menurut saya berulang kali Tuhan sudah mengatakan hal itu, ya tentu dengan uh, hati nurani kita masing-masing ya. Nah, kalau saya kaitkan dengan kitab suci, salah satu contohnya tentang perempuan anak yang hilang dan doa Yesus sekaligus kan sekaligus maksud saya kita jadikan satu tafsiran. Jadi kita di sini menginginkan bahwa mereka yang dahulu ya bersama dengan uh, seorang bapak hidup dalam sebuah rumah yang yang diajarkan berbagai macam hal termasuk tradisi di dalamnya tentu uh, merasa kehilangan ada anaknya yang meninggalkan rumah di sini uh, saya singkat ceritanya akan bertambah akan bertambah rasa bahagia sang bapak jika si anak yang hilang tidak mendapat pengajaran itu dapat kembali, kembali lagi menjadi satu sehingga doa Yesus menjadi satu gembalaan itu um, uh, tepat ya terkabul. Itu kita maksudkan tadi. Kita membutuhkan banyak pihak untuk terlibat yang mengandalkan hati ya, bukan logika saja dalam hal ini. Kemudian uh, poin berikutnya adalah uh, dengan segala kerendahan hati bahwa yang kami sampaikan melalui penyampaian malam ini tentang tradisi seperti tadi disampaikan itu sudah banyak ya itu sebagai tanggapan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian kita berharap bahwa apa yang menjadi salah paham selama ini bisa membuat mereka yang menyalahpahami tadi dapat dapat memahami secara positif yang kita maksud dalam tradisi suci dalam gereja Katolik. Kemudian tradisi suci ini juga mengandung wahyu-wahyu ilahi yang baik disampaikan secara tertulis yaitu Alkitab dan tulisan-tulisan berwibawa lainnya juga yang lisan yang lisan ini juga ya di situ kita sebagai umat Katolik berjuang terus mati-matian mempertahankan hal ini demi kemurnian ajaran bahwa kita tidak hanya sebatas mendewakan tradisi tidak tetapi tradisi sekarang tradisi suci maksud saya ya kita jadikan uh, salah satu ya salah satu yang untuk mendukung ajaran di mana kita bisa meneliti segala sesuatu itu secara lebih otentik dan seksama lagi mengenai pengajaran yang banyak bertebaran dan berkembang dalam dalam abad-abad sekarang ini Demikian Pak Damai Kasih dari saya. Saya kira cukup. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Matur sun Pak RT. Sebagai ketua tim. Terima kasih. Pak Ivan, silakan Pak Ivan. Monggo <tuh> oh, Pak Ivan. Ya, ya, terima kasih. Tradisi suci yang menjadi topik kita kali ini pada intinya berbicara tentang bagaimana Wahyu ilahi itu diestafetkan dari generasi ke generasi, dimulai dari para rasul ke para bapak apostolik, dan seterusnya oleh gereja. Jadi, berbicara tentang wahyu ilahi bukan berbicara tentang hal yang lain. Tradisi suci berbicara tentang bagaimana wahyu ilahi yang diwahyukan oleh Allah sendiri kepada manusia. Yang kepenuhannya ada dalam diri Yesus Kristus itu diteruskan, disampaikan, diwartakan dari generasi ke generasi secara utuh, secara lengkap. Itulah yang dikatakan sebagai tradisi suci. Mengapa dikatakan suci? Karena yang disampaikan, yang diteruskan. Yang diwartakan adalah wahyu Allah itu sendiri, adalah Yesus itu sendiri, sehingga dikatakan suci, tradisi suci, karena yang diwartakan, yang disampaikan, yang diajarkan, yang diteruskan, yang diestafetkan, itu bukan barang lain, bukan hal yang lain, tetapi adalah firman itu sendiri. Nah, dalam perjalanan firman yang tadinya disampaikan secara lisan kemudian dibukukan, ditulis. Dalam perjalanan sejarah apa-apa yang tertulis tersebut kemudian dikanon menjadi kitab suci. Sehingga apabila kita melihat kanon kitab suci atau Alkitab kita saat ini, maka sebenarnya dalam pengkanonan itu ada dua hal. Tradisi suci yang tertulis dikanonkan dan magisterium dengan kuasa wewenang mengajar iman dan moral yang tidak dapat salah dalam tuntunan Roh Kudus itu menetapkan kanon kitab suci. Sehingga saudara-saudara sekalian, saudara-saudara Kristen non-Katolik ataupun non-Kristiani Pemahaman tradisi suci bukanlah mau berbicara tentang adat istiadat, budaya-budaya setempat, atau budaya-budaya yang lain, tetapi berbicara tentang bagaimana wahyu Allah tersebut diestafetkan, diwartakan, diteruskan dari generasi ke generasi. Contoh yang sudah kita sebutkan tadi diantaranya, antara lain, Konsili-konsili itu adalah contoh dari tradisi suci. Kita punya konsili Nikea. Konsili Nikea tidak tercatat dalam kitab suci, tetapi tidak diabaikan. Itu bagian dari iman kristiani. Kalau ditanya, mana ayatnya konsili Nikea di kitab suci? Tentu tidak ada, tetapi mengapa diimani? Karena merupakan bagian daripada tradisi suci itu sendiri, merupakan bagian daripada wahyu ilahi yang kepenuhannya dalam Yesus Kristus, disampaikan kemudian dirumuskan dalam sebuah rumusan syahadat para rasul, Iman Rasuli. Itu kita imani, ya, dan amin. Juga beberapa pengajaran-pengajaran lain, misalnya dari para bapak gereja, para orang-orang kudus, yang tentunya sesuai dengan pengajaran Magisterium, atau. Yang bisa kita lihat dengan nyata saat ini, tradisi suci contohnya adalah katekismus gereja Katolik, di mana merumuskan rumusan iman berdasarkan pengajaran-pengajaran para rasul yang sudah dikanon maupun yang tidak dikanon. Contoh lain adalah liturgi dan sakramen-sakramen, sehingga sekali lagi. Berbicara tradisi suci bukan berbicara mau mensucikan adat istiadat budaya-budaya tertentu, tetapi berbicara tradisi suci adalah berbicara tentang wahyu ilahi yang suci itu sendiri, Kristus yang adalah suci dan kudus itu sendiri, yang diwartakan, yang diberitakan, yang diteruskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Ada beberapa hal yang sempat disampaikan yang mungkin barangkali dalam penutup ini saya coba. Uh, Kulik sedikit, orang sering bertanya, sering mempertanyakan mengapa melaksanakan ini, tidak tertulis perintahnya di Alkitab, mengapa merayakan ini, tidak ditulis di Alkitab, tetapi orang sering lupa bahwa Yesus sendiri mengatakan, "Beritakan Injil ke seluruh penjuru dunia, sementara dalam Injil Lukas, misalnya, dikatakan malaikat Gabriel." Memberikan kabar kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kita memberitakan itu dalam perayaan Natal. Tidak ada perintahnya, tetapi berita itu disuruh diwajibkan, diperintahkan untuk disebarkan. Dan dalam pelaksanaan berita itu, ada berbagai macam cara, di antaranya antara lain memperingati dalam bentuk perayaan Bisa Natal. Itu salah satu contoh bahwa apa-apa yang tidak tertulis secara letter-like janganlah dipermasalahkan dan kemudian menjadi tudingan-tudingan dan klaim-klaim tertentu. Kita juga harus tegas dan lugas untuk menyadari bahwa perbedaan itu ada. Dan nyata, baik antara Katolik, Ortodoks, maupun Protestan, dan perbedaan ini juga harus kita akui bahwa sampai pada level-level yang menyentuh doktrin, bahkan mungkin dogma, dan karena kita adalah Katolik, maka kita berbicara sesuai dengan dogma Katolik bahwa saudara-saudara yang lain berbeda. Itu pilihan yang dia berikan. Kita pun juga sering dipertanyakan bagaimana dengan magisterium yang uh, diyakini tidak dapat salah, seperti tadi sudah disinggung. Apabila magisterium dengan wewenang tidak dapat salahnya itu dapat melakukan kanon kitab suci, tentunya dengan tuntunan Roh Kudus, maka diyakini bahwa dalam pengajaran iman dan moral apa yang diajarkan oleh wewenang mengajar magisterium tadi adalah ya dan amin. Itu adalah iman yang satu, kudus katolik dan apostolik. Demikian, Bro Erik. Terima kasih, Pak Ivan. Oke, mantap, luar biasa. Pak Sutawijoyo silakan Pak Sutawijoyo Berkat dalam, sukeng dalu. Berkat dalam kira udah sangat jelas mengenai tradisi suci itu yang dimaksud tradisi suci tradisi sebelum kanonisasi sangat ya suaranya Pak Suto Pak apa Suto suaranya apa? Pak Suto coba handsetnya dilepas saja Pak Suto Pak Suto ya ya halo mana jelas ya jelas nah. jelas silakan diulang Pak Suto jadi sudah sangat jelas mengenai tradisi suci itu yang dimaksud tradisi sebelum kanonisasi itu yang diajarkan oleh yesus kepada para rasul dan para apostolik jadi jangan diputus katolik tidak nyomot nyomot terus mengatasnamakan rasul ndak semua tercatat kok di konsili nikia itu bukan orang katolik sendiri kok ada beberapa Namanya aja Konsili EkuMene. Jadi, saya harap kami di sini tidak meloncatin pagar untuk melemahkan iman saudara-saudara kita yang non-Katolik. Tidak, kami mengajarkan sesuai ajaran gereja kami, sesuai dogma-dogma gereja kami kepada umat-umat Katolik yang awam agar umat katolik yang awam bisa mengerti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari luar. Jadi dari saya closingnya itu saja. Terima kasih berkat dalam. Matur suwun Pak Desuto selaku pembina tim kita. Om Corpus silakan Om Corpus. Om Corpus. mute-nya Om Korpus. Shalom shalom semuanya, Shalom ah, Shalom berkah dalam, oke, okay. salam berkah dalam Pak Korpus, ya, yeah. terkait hmm. topik kita ini malam ya ini sebagai closing statement. Kami di Indonesia Timur nih sudah tengah malam sekali nih. Ya 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 ya, makanya tadi ngandernya jam 5 tapi rekan-rekan misalnya jam 7 om lanjut om enggak apa-apa tentu iman katolik ya tiga pilar ajaran gereja ya pokok ajaran iman kitab suci tradisi dan magisterium itu tidak tiga pilar iman yang tidak bisa dilepas satu sama lain ya karena ketiganya punya keterkaitan satu sama lain punya hubungan satu sama lain dalam uh, konsili Vatikan kedua ini konsili terakhir ya DW sembilan dan 10 itu sangat jelas ada hubungan antara kitab suci tradisi suci dan magisterium ketiganya menjadi tonggak dasar ajaran iman kenapa harus tiga karena kalau tanpa tradisi juga ya bagaimana kita memahami ajaran iman lebih lebih bagus ya. Hmm. ya. Artinya apa? Dari orang-orang yang bertanya bahwa Katolik itu atau orang-orang yang menuduh bahwa Katolik hanya mengandalkan tradisi saja itu sebenarnya tidak benar ya. Sekali lagi, tetapi tradisi kitab suci dan magisterium ya semua ketiga hal ini penting supaya ada kesatuan iman ya ada kesatuan iman kesatuan ajaran dan juga kesatuan tubuh Kristus dalam gereja Katolik sehingga umat tidak memiliki ajaran yang berbeda-beda tetapi iman satu dan sama sesuai iman apostolik itu salam selamat malam terima kasih Terima kasih, Frater, untuk closing Frater. Om Gia, silakan, Om Gia. Oke, saya hanya menyampaikan ada lima poin saja. Saya share screen lagi saat, uh, sebentar saja pada main. Yoi. Oke. Ya, bisa ditampilkan pada main. Oke. Oke. Bentar, Om. Okay. jaringannya jaringannya kucing kurap ini nah, kan, ya jadi seperti yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak tadi bahwa kalau orang Katolik berbicara soal tradisi ya jangan kebayangnya tradisi nenek moyang karena itu sangat jauh karena tradisi suci yang dimaksud oleh Gereja Katolik itu adalah terkait dengan doktrin-doktrin itu terkait dengan konsili-konsili. Tadi saya sudah menyebutkan mulai dari konsili Yerusalem, Nikea, Konstantinopel, Efesus, eh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, jika bisa bicara soal tradisi berarti bicara soal doktrin atau ajaran yang disampaikan oleh Paus selaku penerus Rasul Petrus. Jika berbicara secara eks katedra atau dari kursi kepemimpinan sebagai penerus Petrus ketika mengajarkan tentang iman dan moral dan yang juga diajarkan oleh para uskup dalam kesatuannya dengan para paus. Contoh seperti ensiklik-ensiklik yang kita tahu misalnya ada ensiklik Laudato Si, ada ensiklik tentang buruh, ada ensiklik tentang uh, memperhatikan uh, pelestarian alam atau macam-macam ya ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus itu dan di dalamnya ada pengajaran tentang iman dan moral. Kemudian yang ketiga yaitu tulisan pengajaran dari para bapak gereja dan para kudus atau Santo Santa yang sesuai dengan pengajaran magisterium ya. Jadi kalau kita mengutip soal ajaran para bapak gereja atau bapak apostolik itu terkait dengan tradisi suci. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan katekismus gereja katolik karena Katekismus Gereja Katolik itu adalah berisi penjelasan lebih detail. Misalnya kita mencari tentang penjelasan Allah Tritunggal. Nah, di dalam Katekismus Gereja Katolik itu dijelaskan dengan detail dan maksudnya atau eh, pandangan atau penjelasan eh, misalnya substansi, kodrat atau hal-hal eh, lainnya. Kemudian kalau bicara soal tradisi lagi adalah soal liturgi. Ya, liturgi kenapa kenapa masuk dalam liturgi karena itu yang dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 7 ayat 23 sampai 29 ketika Rasul Paulus mengatakan apa yang kulanjutkan kepadamu kuterima dari Yesus lalu disebutkan perjamuan malam terakhir ya kemudian sakramen sakramen ya jadi ternyata ketika berbicara tradisi disalahpahami maka pada hakikatnya kalau ini ditolak semua ya berarti seharusnya gereja itu sudah tidak ada harusnya karena menolak semua tradisi ini ah tapi kalau kalau pengertiannya tradisi yang dimaksud seperti yang dimaksud katolik kalau masih ditolak juga berarti ya otomatis harusnya doktrin-doktrin eh, seperti alat tritunggal dan lain-lain itu harusnya tidak ada sekian dan terima kasih pada Mai Matur sun, Om Kia. Terima kasih, maju aja. Kang Masku, gareng Rahayu, berkah dalam monggo. Kang Masku, iya, mungkin sedikit. Saya ini, Pak, ya, untuk closing statement, Pak. Jadi, tradisi uh, tradisi suti dengan Alkitab bukan seperti air dan minyak. Ya, di tradisi uh, suti, tradisi dalam gereja Katolik, sulit dipisahkan dengan Alkitab. Keduanya saling menghidupi dalam tanda kutip, dalam hal kebenaran itu contohnya ini ya kalau kita ada perayaan ikaristi itu kan ada liturgi sabda liturgi ikaristi itu rata sekali di situ ada kitabiah juga tradisi juga itu jadi satu jadi seperti ini ya tahun ini kan tahun B ya tahun tahun B itu tahun ini Injil Markus kalau tidak salah ya jadi di dalam ke gereja Katolik itu kan bacaan itu tiap tahun kalau tidak salah itu ada ada tahun B tahun A tahun tahun A tahun B tahun C ya itu tahun jadi semua Injil semua jadi dalam misa sehari-hari itu misa tuh enggak nggak nggak cuma hari minggu ya mungkin kalau di di non katolik tahunnya cuma hari minggu padahal nggak ya di katolik itu tiap hari ya itu ini ya istilahnya runut ya dari injil mulai injil markus dari pertama kedua ketiga itu runut sampai nanti selesai baru berganti ya mungkin terus injil lukas begitu kan, tahun berikutnya lukas kan seperti itu jadi emang sulit dipisahkan antara tradisi dan alkitab ya di gereja katolik ini dari saya seperti itu, Pak. Jadi kalau tadi ada pertanyaan tentang apakah gereja katolik hanya ini tradisi saja, itu bukan ya, Pak. Keduanya berjalan seiring ya. Ini tetap dihidupi ya, Pak. Ketika ini saja, Alkitab saja ya nggak mungkin. Itu semuanya tadi, berjalan seiring tadi. Contohnya dalam perayaan Ikaresti itu jelas sekali. Itu Pak, dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Matur suun, Kang Masku. Halo adikku. Om tampan Babson. Siap monggo, Mas, silakan. Arek Batak, monggo arek Batak. Uras. Siap, siap Mas. Horas, Jadi sebagai closing statement ya. Tadi sebenarnya sudah sangat-sangat jelas, sangat mendetail dan sangat mudah untuk dipahami penjelasan dari masing-masing kita yang sudah hadir tadi yang sudah terlebih dahulu menyampaikan penjelasan begitu kedepannya semoga semakin eh, tidak ada lagi hal-hal yang sebenarnya mudah dipahami tapi men, di, dijadikan seolah-olah hal yang sulit untuk dipahami begitu. Kalau tidak paham silakan bertanya. Saya rasa saudara-saudara eh, di Katolik tidak akan ada yang tidak mau menjawab. Pasti akan menjelaskan sedetail mungkin, sejelas mungkin sehingga kita bisa paham. Begitu. Kalau ada yang bilang Katolik itu berbeda dengan Lutheran, itu tidak benar, itu salah. Lutheran itu sendiri lahir dan berkembang dari Katolik. Itu tidak bisa dipungkiri, itu kebenarannya begitu. Nah, kawan-kawan yang di Lutheran jangan juga merasa kenapa lahir Lutheran karena di Katolik itu salah, tidak. Begitu. Kita kita harus punya konsep, kenapa Lutheran itu ada? Karena perintah Tuhan itu banyak seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Mungkin dengan cara seperti itu Tuhan menunjukkan kebesarannya. Semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang yang mengikut Kristus. Jadi jangan memandangnya dari sisi negatif. Kita harus memandangnya dari sisi positif, begitu. Agar kita ini menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang betul-betul uh, melakukan dalam kehidupan kita itu perilaku Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan itu jadi perdebatan-perdebatan perdebatan seperti yang sebelum-sebelumnya itu jangan dijadikan suatu sekat pembatas tidak tidak gitu loh bukan berarti kalau kita mengakui kebenaran yang ada itu di Katolik kita jadi tidak benar oh tidak itu bukan kalau itu benar kita harus berani mengakuinya itu benar begitu karena salah satu ciri-ciri yang yang paling membuktikan kita adalah orang benar, berani mengakui kebenaran. Jika itu kebenarannya, akuin. Lantas ambil yang baik dari kebenaran itu. nggak usahlah gengsi-gengsian begitu. Enggak. Toh kita nanti sampai ke surga itu karena diri kita sendiri kok. Gitu. Karena perbuatan kita, karena perilaku kita, Bukan berarti karena kita Lutheran masuk surga nanti yang nggak Lutheran nggak masuk surga gitu atau karena Katolik masuk surga yang yang tidak Katolik nggak masuk surga. Bukan konsepnya bukan seperti itu. Saya sendiri nggak ada yang bisa menjamin saya masuk surga. Yang menjamin saya adalah saya sendiri perilaku sikap moral perilakunya jahat baik buruknya ibadahnya itu loh. Jadi mungkin dari saya mas itu pesan eh, closing statementnya dari saya. Terima kasih saya kembalikan mas. Terima kasih adikku yang tampan. Oh ya, Om Naga, sorry sorry, bukan menjual jual ya itu, tapi ya hu, ya ya oh hu ya oh hu. Ya, ho. Saya belajar bahasanya sini. Ya hobu. Ya, belajar bahasanya. sebentar. Sebentar ya Kia, mohon maaf ya Kia. Ya. Oke, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Oh, ya, 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 tidak apa-apa. Ya oh hu. Ya. Aku di diketahui sama adik tampan ini. Horas, oh, play. <laughs> Ibu bapak yang saya cintai, yang saya kasih, terima kasih ya atas dukungan Anda semuanya, partisipasi Anda. Kita tim ini suka kok, suka banget kalau Anda bertanya tentang kekatolikan. Jangan tanya yang aneh-aneh mau kita di channel katolik. Jadi tanyalah tentang katolik apapun lah, kita jawab kok. Tidak usah sing aneh-aneh. Selagi itu masih merujuk konteks katolik, kita hati menjawab mungkin saya tidak bisa menjawab nanti dijawab oleh Om Gea, Om Korpus, Pak RT, Om Gareng, Pak Suto, Pak Ivan dan lain sebagainya. Kita tim itu saling mengisi. Itu yang luar biasanya di sini. Ini tercetus dari mana? Ya tidak tahu. Tahu-tahu kita ngumpul-ngumpul, yuk kita buat channel bersama yuk. Nah itu semuanya itu tuntunan lah ya. Makanya saya secara pribadi itu dalam berdoa. Saya pribadi loh ya, saya tidak apa maksud apa apa tidak pribadi saya itu ada tiga tiga pilar saya dalam berdoa satu mohon pengampunan karena dari, dari pagi bahkan kemarin kita berbuat dosa pastilah mohon pengampunan kedua berterima kasih karena apa masih diberi kesehatan keselamatan dan kemudian kemudian dalam perkara hidup kita yang ketiga selalu mohon petunjuk bimbingan oleh kuasa roh Allah roh kebenaran roh kudus itu bapak Ibu dan rekan-rekanku yang kucintai, apabila kita semua tim dalam menyampaikan tutur kata, banyak kelepasan yang kurang berkenan di hati para rekan-rekan semua di live chat, baik di live room. Mohon maaf ya, kita semua tetap akan selalu belajar dan belajar membenahi diri pribadi kita masing-masing. Dengan adanya suatu diskusi, tanya jawab ini yang membentuk tim kita ini semakin solid, semakin semangat. Sekali lagi, dari partisipasi teman-teman semuanya, khususnya teman-teman dari seberang Om Alek, Om Mainim Islam, dan semuanya yang datang ke sini, terima kasih. I love you kita semuanya, kepada Anda semuanya. Akhir kata dari kami semuanya, Wabili Taufik Walidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Horas, borongin dengan luhut. Horas, Amin. dongan luhut. Mantap, mantap. Shalom berkah dalam Om Santi Santi Om salam kesejahteraan. Ayo mari. Siap. Tuhan operator Yesus lagu penutup. Oke, lagu penutup operator. Sebentar Ibu Bapak. Kita ibarkan lagu Indonesia Jaya. Kita menghormati, jangan meninggalkan tempat dulu menghormati Sang Saka Merah Putih. Oke. Okay. Lagu Indonesia Jaya. Hari-hari terus berlalu. Tiada pernah berhenti, seribu rintang jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan mohon petunjuk yang kuasa Ciptakanlah kerukunan bangsa Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila Hidup Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan satu dalam cita demi masa depan Indonesia jaya. hadapilah hadapi segala tantangan mohon petunjuk yang kuasa ciptakanlah ciptakanlah bangsa kobarkanlah dalam dada Semangat jiwa, Pancasila hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan.